Oke, selamat pagi semuanya. Good morning. Kurang semangat ini yang di chapel ya. 7A dan 10 IPASA. Mungkin karena kalian grade level yang baru, Ibu mau minta kalian untuk menyapa kanan kiri kalian dengan bilang Happy First Day of School. Yang di YouTube juga boleh ya. Silakan sapa teman-temannya. Kanan, kiri, depan, belakang, Happy First Day of School. Iya, Bapak Ibu gurunya juga boleh saling menyapa ya. Oke. Mungkin beberapa anak-anak belum terlalu familiar dengan Ibu gitu ya. Ibu ini siapa tiba-tiba naik ke depan bicara gitu ya. Nama Ibu, Ibu Tabitha Grace, biasa dipanggil Ibu, Ibu Grace. Ibu di sini menjadi wali kelas dari kelas 8C. Ya, mereka ada di YouTube. Halo. Dan mungkin kalian gak akan ketemu Ibu tahun ini karena Ibu akan hanya akan mengajar kelas 8 dan 9 untuk pelajaran IPA. Jadi, see you next year mungkin ya, yang kelas 7. Oke. Okay. Kita akan memulai kegiatan Student Orientation Day kita pada hari ini dengan melaksanakan morning devotion terlebih dahulu. Sehingga sekarang kita perlu untuk menyanyikan satu lagu gitu ya, untuk supaya kita pemanasan, supaya kita agak warm up gitu. Kita akan nyanyikan satu lagu yaitu Indah Bersamamu. Bahwa kekuatan kita itu
berasal dari Tuhan. Perlindungan kita berasal dari Tuhan. Memang mungkin kalian mikir, ya saya kuat karena saya tadi malam udah tidur, Bu. Tadi pagi udah sarapan gitu. Tapi bukan cuma itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita berkumpul di sini, kita gak akan ada di sini gitu. Maka dari sepanjang tadi malam kami sudah beristirahat, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, dalam persiapan kami untuk menuju ke sekolah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan datang ke sekolah lagi ya Tuhan, yang kami rindukan selama ini. Biarlah apa yang akan kami kerjakan selama kami di sekolah ini bisa memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah setiap kegiatan kami, Tuhan lancarkan, Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga ketekunan ya Tuhan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan masing-masing kepada kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, berkatilah supaya apa yang nanti akan disharingkan dapat kami pahami, dapat kami tanam dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat kami... Terima kasih Ibu Grace. Nah, paling sudah terbiasa memanggil Ibu Grace dengan Ibu Tabita ya. Tapi tadi Ibu Grace memperkenalkan diri dengan nama Ibu Grace. Okay, so good morning everyone. It's good to see you. Senang sekali ya boleh berjumpa dalam kondisi seperti ini. Yang baru belum saling kenal, apalagi yang kelas 7 mungkin ya. Tapi ada juga yang Pak Sains tahu, apalagi anak kelas 10 itu pasti bersemangat, bukan? Pak Ais juga mau menyapa ya untuk kalian yang saat ini mengikuti tayangan ini dari kelas masing-masing. Walaupun kita memang ada berbagai kendala di pagi hari ini, tapi sama-sama kita jumpa dengan guru-guru kami, dengan rekan-rekan kami, karena kami percaya kalau kami boleh melakukan ini pada pagi hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami dalam merencanakan sesuatu, bukan karena kehebatan dari guru-guru dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk hari pertama ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kami mohon saat ini biarlah Tuhan yang memberkati kami, terutama ketika kami akan membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami supaya kami diberikan pengertian untuk bagian firman Tuhan yang akan kami baca, karena kami sadar, kami terbatas, kami butuh Roh Kudus yang menolong kami. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ini hal yang Pak Heinz observasi dalam kehidupan kita manusia ya, bahwa kita itu sangat suka mengelilingi diri kita itu dengan yang namanya stories atau cerita. Contohnya kayak gini. Adakah di antara kalian yang bertanya cerita mengenai nama dari kalian masing-masing kepada orang tua? Pasti ada cerita kan? Betul? Ada yang sudah pernah menanyakan itu kepada mama atau papa? Pernah? Terima kasih ya untuk anggukannya. Atau mungkin juga ada dari antara kalian yang saat ini memakai mungkin siang harus makan bersama keluarga. Pasti itu ada cerita-cerita di balik itu. Nah, kalau kita berbicara tentang cerita ini sendiri, cuma
kasih ada karakter yang ada dialog atau ada konflik, ya kayak kurang. Nah setelah itu kita ada yang namanya plot. Elemen-elemen yang paling salah satu elemen yang penting dalam cerita adalah elemen waktu. Mungkin itu masuk di setting juga sebenarnya ya. Tetapi kenapa Pak Ains mau sampaikan tentang waktu ini? Karena sebenarnya ketika kita itu punya pemahaman yang baik mengenai waktu, kita itu bisa mengerti cerita yang kita dengarkan itu dengan lebih mendalam. Kita bisa lebih jauh mengerti. Oke, sepertinya Pak Ains izin buka masker dulu ya. Ini udah nggak tahan Pak Ains itu harus bicara pakai masker seperti ini. Nah, sehingga ketika memahami cerita yang kalian pelajari atau kalian dengarkan. Nah, berbicara tentang cerita, kita tiap hari ada banyak cerita ya. Tetapi kalau kalian lihat, cerita-cerita ini sebenarnya itu berada di bawah satu payung cerita besar. Ada satu cerita besar yang memayungi cerita-cerita itu. Nah, ada satu prinsip penting. Mungkin kalau kalian sudah familiar dengan istilah enduring understanding, gitu ya. You need to remember this one. Next slide. Which story a person lays out makes a huge difference in how one interprets events in life. Perhatikan baik-baik ya. Jadi cerita yang kemudian dan bagaimana kita itu menginterpretasi events in our lives. Saya ajak kalian untuk baca bersama dari Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Sekali lagi untuk kalian yang di kelas, Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 4. Umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ayatnya yang ke-11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sampai sejauh itu pembacaan Alkitab kita. Alkitabnya tetap dibuka ya, gak usah ditutup. Waktu Pak Hains pertama kali baca bagian ini, Pak Hains menemukan sesuatu. Melelahkan badan. Tujuannya bukan untuk seperti itu. Nah, sedikit gitu ya di situ. Nah, tujuan dari kitab pengkhotbah ini ada satu tujuan spesifik. Nah, kalian akan menemukan berulang kali kalau baca pengkhotbah ada yang menggunakan nama pengkhotbah. Gitu ya. Atau terjemahan bahasa Inggris ada yang menggunakan kata teacher atau preacher. Atau dalam bahasa aslinya Qohelet gitu ya. Nah, apa yang sedang ditunjukkan oleh pengkhotbah? Ya, bagaimana preacher ini atau pengkhotbah ini bergumul untuk hidup dengan penuh hikmat ketika dia harus menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Waduh, Pak, masih pagi-pagi, first day of school, sudah dikasih yang kayak gini, Pak. Saya mau menikmati hidup dulu, Pak. Masa sudah mau dikasih tahu ada banyak tantangan dalam hidup? Well, gimana ya? Because sooner or later, akan ada banyak tantangan dalam hidup. Enggak mungkin enggak. Nah, kalau kalian perhatikan bagian yang kita baca tadi, mungkin kalau kalian ada yang sudah suka baca-baca novel, kayak gitu ya. Ada yang sudah tahu istilah, ada yang pernah dengar istilah prolog? Ada? Coba angkat tangan. Prolog. Biasanya itu prolog di awal ya, sebelum ada cerita ya. Ada yang pernah dengar istilah epilog? Ada? Epilog ada dong ya. Nah, epilog itu biasanya letak di narator. Yang kalau kita perhatikan ada juga beberapa bagian yang lain. Misalkan di ayat 1, pasal 1 ayat 1. Itu juga sebenarnya adalah suara dari narator. Yang dia memberikan seperti menjelaskan beberapa hal sebelum memberikan kesempatan kepada pengkhotbah untuk tampil dan menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana perjalanan hidupnya dan apa pengajaran-pengajaran yang dia berikan. Nah, mengapa hal ini penting sekali untuk Pak Hains sampaikan? Karena kalau kalian baca pengkhotbah, kalian itu akan menemukan ada pengulangan-pengulangan yang diberi nama itu vanities atau kesia-siaan.
Betul? Ada yang sudah pernah baca pengkhotbah dari kalian? At least mungkin udah lihat-lihat sedikit lah ya. Nah, ada berapa vanity, kesia-siaan gitu ya, yang dijelaskan oleh kita pengkhotbah? Minimal ada 5. Kalau kalian perhatikan itu berbicara the vanity of natural world, ya, dibilang wah sia-sia nih yang apa alam gitu ya. Terus dia juga berbicara tentang kesia-siaan dari hikmat dan pengetahuan. Apalagi yang dia bicarakan? Kesia-siaan ketika berbicara tentang oh kalau kamu itu mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu ah sia-sia karena ujung-ujungnya nanti akan dimiliki oleh orang lain. Kamu sudah kerja keras tapi orang lainnya akan miliki itu. Terus apalagi? Kesia-siaan, oh kerja keras. Aduh, enggak usah bekerja keras lah, kayak gitu kan? Terus kesia-siaan hidup. Ulang-ulang dibilang seperti itu. Nah, tetapi untuk kita mengerti bagian itu, tentu kita enggak bisa keluarkan dari konteks secara besar ya. Nah, apa bagian yang akan menolong kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis pengkhotbah di bagian itu? Kalian akan berulang kali menemukan ada frase yang bilang seperti ini. Coba kalian perhatikan di ayat 3, misalkan. Di ayat 3 ada satu frase yang bilang under the sun atau di bawah matahari. Ada yang pernah dikatakan sampai 30 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita itu deal dengan kesia-siaan yang dijelaskan di bagian yang kita baca? Karena kalian pasti kan bertanya gitu kan, apa tujuan dari ini semua? Kenapa kita membicarakan ini semua? Ya, gak usah diperhatikan layarnya, lihat Pak Ain saja ya. Nah, ada satu hal yang kalian harus mengerti. Tadi Pak Ain sudah bilang ya, ada seolah-olah ada narator yang menceritakan 10. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Kenapa? Karena itu bagian dari hidup dari manusia. Gak mungkin kita gak mencari hal-hal itu. Ketika kita mau menghindar, mungkin itu hanya akan sesaat. Tetapi pada akhirnya kita akan kembali mencari hal-hal itu. Kenapa? Karena itu bagian dari hidup kita sebagai manusia. Dan mungkin kalian akan menemukan ada orang-orang yang bilang, I don't care with truth, saya gak peduli dengan kebenaran. Tapi Pak Ains percaya itu hanya periode tertentu aja. Karena eventually pada akhirnya dia akan cari. Hal yang kedua yang kita lihat. Coba kalian perhatikan di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 itu ada satu frase yang kalian bisa baca itu diberikan oleh satu gembala, bukan? Nah, tapi kalau kalian baca Alkitab terutama di terjemahan baru yang kita baca di Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan huruf kecil, gembala huruf kecil. Coba lihat, betul? Apakah huruf gembala itu G-nya huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil ya. Nah, kalau kalian baca Alkitab Bahasa Inggris itu menggunakan huruf besar, shepherd-nya S besar. Nah, apa yang sebenarnya Pak Ains mau sampaikan di bagian ini? Karena ketika kita melihat pengajaran yang diberikan oleh pengkhotbah, pada akhirnya kita akan sadar bahwa hikmat yang paling tinggi yang diberikan itu hanya diberikan oleh one shepherd. Gembala yang agung itu. Itu yang ditunjukkan oleh Alkitab. Dan tentu kalau kalian sudah sangat familiar dengan teks-teks di Alkitab, kalian pasti akan langsung berpikir kepada satu pribadi ketika berbicara gembala itu. Siapa gembala itu? Kita percaya gembala yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri, bukan? Yesus yang di-reveal oleh Alkitab, yang memberikan kita pengajaran. Dan bagian terakhir di ayat 13 dan ayat 14, kita kemudian akhirnya menemukan otoritas yang Pak Ains bilang tadi di awal. Apa yang dikatakan di situ? Narator kemudian memberikan kata-kata penting dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Tadi Pak Ains sudah bilang bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin manusia itu tidak mencari yang namanya kebenaran. Tidak mungkin manusia itu tidak mencari yang namanya hikmat. Tapi sekarang pertanyaan buat kita. Apa sebenarnya hikmat itu? What is wisdom? Dan Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa hikmat itu adalah fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Nah, tadi Pak Ains sudah sampaikan ya, ada satu enduring understanding gitu ya, bahwa which story a person lists out makes a huge difference in how one interprets events in life. Sekarang pertanyaan refleksi buat kalian. Which story are you living out right now?
cerita apa yang sedang kalian hidupi saat ini? Cerita apa? Karena pengkhotbah menunjukkan pada kita, ketika kita itu live under the sun, ketika kita hidup di bawah matahari, kita hanya lihat semua yang ada di dunia ini, kita menyimpulkan satu hal, apa? All is vanity. Semua itu adalah kesia-siaan ketika kalian hanya lihat segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Tetapi Alkitab memberikan satu prinsip dan kebenaran. When we live under the sun, sun, S-O-N, ketika kita itu hidup di bawah otoritas dari anak ini, sun, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita tidak hanya melihat hal-hal yang di bawah matahari, tapi pandangan kita itu dihantar kepada hal-hal di atas matahari. Kalau konteks kita berarti kita melihat hal-hal di atas langit. Artinya apa? Kita mengarahkan pikiran dan pandangan kita kepada Tuhan pencipta kita. Itu yang kita perhatikan. Dan saat kita menghidupi hidup seperti itu, artinya apa? Kita memasrahkan hidup kita itu di bawah otoritas Tuhan yang berkuasa. Dan Alkitab mengatakan pada kita bahwa itu bukanlah kesia-siaan. Ketika kita hidup dengan memandang yang di atas, memandang kepada Tuhan, itu bukan kesia-siaan. Karena Allah yang mengerti hidupmu, Dia yang kemudian menarikmu, ya, tarik kamu masuk dalam cerita besar yang Dia sedang kerjakan. Pertanyaan terakhir untuk kita pikirkan sama-sama, mengawali momen First Day of School dan Pines percaya ini menjadi pertanyaan yang bukan hanya dipikirkan oleh kalian, tetapi juga dipikirkan oleh setiap guru. Which story will you live up? Cerita yang mana yang akan kalian hidupi? Cerita yang mana? Cerita menurut versimu atau cerita menurut versi Tuhan? Karena kalau kalian cuma hidup menurut versimu, apa yang kalian lakukan? Setelah SMA, kuliah. Setelah kuliah, kerja. Setelah kerja, menikah. Setelah menikah, punya anak. Setelah punya anak, apa? Hidup. Mengakhiri, menghidupi masa senja. Dan siklus itu hanya akan berulang, ya, dari generasi ke generasi. Apa yang signifikan dari hal itu? Semua orang mencari hal itu. Apa yang membuat kalian berbeda? Apa yang membuat kita itu berbeda? Karena kita memandang kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita, Dia yang mempunyai cerita besar itu, dan Dia yang memimpin hidupmu. Jadi biarkan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah perenungan yang kami lakukan pada saat ini menolong kami untuk melihat betapa Tuhan sungguh mengasihi kami, betapa Tuhan sungguh memberkati kami, Tuhan yang telah menarik kami, Tuhan, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, dan akhirnya saat ini kami boleh bersama merasakan pemeliharaan dan syukur yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, menebus kami, sehingga sekarang kami boleh berseru kepada Engkau, memanggil Engkau, Ya Abba, Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk seluruh rangkaian acara Student Orientation Day yang kami mulai dari hari ini, biar Tuhan yang pimpin. Kami sadar Tuhan begitu banyak masalah, terutama masalah teknis yang sedang kami hadapi, tapi kami mohon belas kasihan Tuhan, karena Tuhan memberkati semua yang kami usahakan, supaya membuat segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah segala sesuatu kami boleh kembalikan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur sembah kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pak Ains, kembalikan kepada Ibu Grace. Ya. Atau mau langsung ke Pak Fedro? Oh, istirahat dulu ya. Istirahat berapa lama? 10 menit. 5 menit. 5 menit aja dulu ya. Ya, oke. Silakan ya kalau mau merenggangkan badan, mau ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Silakan. Ini kesempatan.
Jadilah utusan
Tes, oke. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, belum semua. Selamat pagi semuanya yang ada di chapel. Selamat pagi juga bagi yang mengikuti live ya dari YouTube yang ada di kelas masing-masing maupun mungkin beberapa orang yang ada di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Haynes dan juga Ibu Grace ya yang tadi sudah memimpin kita dalam devosi, morning devosi tadi, dan sekarang kita akan masuk untuk sesi pertama di hari ini. Ya, untuk sesi pertama di SOD kita di tahun ajaran ini. Nah, saya mau tanya dulu nih yang ada di chapel kelas 10, gimana? Masih semangat? Boleh. Cuma Luis yang jawab ini kayaknya. Kelas 10 masih semangat? Belum semua. Kelas 10 apa ini? IPA 1 ya? 10 IPA 1 masih semangat? Oke, terima kasih. Kelas 7A ya? Oke. Kelas 7A gimana? Masih semangat? Cuma dua orang kayaknya yang jawab. 7A, masih semangat? Oke, terima kasih 7A. Ya, kita akan mulai untuk sesi kita di hari ini. Tapi sebelumnya mungkin Pak Fedro mau ingatkan lagi untuk rundown kita di hari ini. Jadi kita akan sesi pertama hari ini sampai dengan jam 10.00. Sesi kita di kali ini berbicara tentang School Vision and Mission, School Tema, kemudian ada pengenalan guru dan staff, begitu ya. Nah, setelah itu nanti jam 10 sampai dengan jam 10.30 kalian ada break ya, 30 menit. Setelah itu dilanjutkan jam 10.30 sampai dengan jam 12.00 itu ada sesi. Kalau untuk kelas 7 dan kelas 10 ya, new students, itu akan ada sesi tentang struktur kurikulum dan penilaian. Nah, sedangkan untuk anak-anak kelas 8-9 dan juga kelas 11 dan 12 itu ada sesi tentang citation dan juga referensi ya. Nanti untuk kelas 9 dan kelas 8 akan dibawakan oleh Ibu Mutiara. Sementara untuk kelas 11 dan kelas 12 itu akan dibawakan oleh Ibu Steli. Oke, itu jadwal kita untuk hari ini, dan nanti sesi terakhir itu ada sesi Shalom Community ya. Itu bersama dengan, kalau untuk kelas siswa lama ya, kelas 9, kelas 8, kelas 11, kelas 12 bersama dengan homeroom teachernya. Kemudian untuk siswa baru itu bersama dengan, ya kalau untuk kelas 7 sama Ibu Ria ya. Kelas 10 bersama dengan Pak Denny Was. Ya, itu jadwal kita hari ini. Jadi nanti kalian akan pulang di jam ya, closing itu jam 3 ya, 15.00. Oke, itu sedikit preview tentang jadwal kita hari ini, dan kita akan langsung saja mulai untuk sesi pertama kita hari ini ya. Silakan mempersiapkan diri ya. Pak Fedro berharap kalian semua yang ada di chapel, yang ada di kelas, yang ada di rumah bisa benar-benar fokus ya untuk mendengarkan sesi ini. Karena nanti Pak Haynes akan menjelaskan tentang apa tema sekolah kita untuk tahun ini, kemudian juga di sekolah seperti apa, kemudian juga akan mengenalkan guru-guru kalian ya yang akan mengajar kalian untuk tahun ajaran ini ya, beserta dengan semua staff dan juga Bapak Ibu yang akan membantu kalian semua untuk bisa belajar dengan baik di sekolah ini. Oke, untuk itu langsung saja saya mengundang Bapak Haynes untuk membawakan sesi di hari ini. Oke, terima kasih Pak Fedro. Kalian yang di chapel, mungkin dari tadi karena memang kan pandangannya ke depan ya, jadi tidak melihat betapa yang di belakang itu sangat hektik. Tadi itu guru-guru kalian tuh sudah harap-harap cemas dengan kondisi kita. Karena apa? Teman-teman kalian yang lagi di kelas itu tidak bisa mengikuti kegiatannya dengan lancar. Tapi di belakang ada Pak Luther, ada Ibu Agnes, ada Pak Fedro. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka tuh. Tadi mereka sudah hektik loh. Tapi ini sudah lebih tenang dan sudah ada solusi ya. Ya, semoga juga untuk yang di kelas sekarang sudah lebih lancar ya. Kalau misalkan ternyata belum terlalu lancar, mohon info juga ya dari rekan-rekan guru. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fedro,
Pains pagi hari ini akan membawakan ada 3 sesi sebenarnya ya, yang dibuat apa ya, dipadatkan menjadi satu sesi. Jadi kita akan berbicara tentang visi misi sekolah, kita akan berbicara tentang tema sekolah untuk tahun ajaran ini. Nanti Pains akan jelaskan ya, terutama untuk kalian yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya apa ini semuanya dibicarakan. Dan terakhir Pains itu akan perkenalkan guru-guru kalian. Kalau untuk wali kelas tentu sudah tahu dong ya. Tapi kan ada guru-guru juga toh yang ngajar, yang jadi guru-guru mata pelajaran. Oke, Pak Hens mau perhatiannya dulu. You know the procedures, right? Jadi kalau ada pertanyaan, silakan boleh angkat tangan. Nah, kalau Pak Hens juga angkat tangan seperti ini, artinya Pak Hens itu meminta semua yang lagi ngobrol untuk segera diam. Tapi Pak Hens juga meminta ketika Pak Hens angkat tangan kayak gini, semua juga angkat tangan ya. Supaya memastikan bahwa, oh iya teman-teman yang lain lihat, oh iya sekarang berarti harus diam. Itu aja dulu 2 prosedur standar yang Pains harap kalian perhatikan di kesempatan pagi hari ini. Nah, slide pertama Bu Agnes. Pains mau tanya, ada gak dari antara kalian yang masih ingat pertanyaan ini waktu sesi wawancara? Coba angkat tangan. Ada? Atau sudah lupa? Yang mana Pak ya? Masih ada ya? What is your name? Michelle. Okay, thank you Michelle. Michelle masih ingat ya. Nah, ini adalah pertanyaan, salah satu pertanyaan yang masuk di daftar pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada murid yang baru akan mendaftar masuk di Sekolah Dian Harapan. Any SDA ya, mau SDA yang di Jakarta, di Makassar, di Lubuk Linggau, Medan, semua akan tanyakan pertanyaan standar ini. Tapi ini yang menarik ya, Pains tadi malam waktu menyiapkan materi ini, Pains itu sudah punya materi standar sebenarnya yang Pains biasa bawakan tiap tahun. Tapi tahun ini Pains coba bongkar kembali, karena Pains mau kasih sesuatu yang bukan yang baru, tapi menolong kalian untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Apalagi untuk kalian yang memang sudah beberapa tahun di sini. Oke, Pains pikir kalian, you don't need to use your laptop right now, just focus on me. Nanti ada waktu untuk kalian mungkin akan ketik-ketik, tapi I want to tell you a story. Saya mau cerita satu hal. Tadi Pak Hines bilang, kenapa pertanyaan ini menarik perhatian Pak Hines? Karena kita sekarang berada di timeline ini. 2022. Pertanyaan, mengapa kamu memilih bersekolah di Sekolah Dian Harapan, Holland Village secara spesifik, itu baru ditanyakan itu menjelang 2016. Dan pertanyaan, mengapa kamu ingin bersekolah di Sekolah Dian Harapan, di konteks Manado itu baru ditanyakan menjelang 2011. Tetapi sebelumnya, sebelum 2011, gak ada pertanyaan model kayak gitu. Gak ada orang bertanya-tanya tentang Sekolah Dian Harapan. Mungkin ada berapa dari kalian yang mungkin bahkan belum lahir ya? Ada yang mungkin belum lahir ya? Oh, mungkin udah lahir tapi masih bayi, belum ngerti gitu ya? Pak Hain sendiri baru ada exposure dengan Sekolah Dian Harapan itu di tahun 2008. Pak Hain baru pertama kali dengar Sekolah Dian Harapan. Sebelumnya nggak pernah. Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana kita yang hidup di Manado, gitu ya, sekarang ini, kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tapi sekarang bisa ada percakapan. Nanti mau sekolah di mana ya? Atau misalkan beberapa waktu yang lalu, Fahim itu sempat overheard, ada percakapan gitu. Orang lagi di mall. Oh iyo, kalau orang Manado, oh iyo kita pe anak ada pi mendaftar di Sekolah Dian Harapan. Nah, gitu kan, kalau orang Manado bilang kayak gitu ya. Pahis dengar, oh oke. Okay. Nah percakapan itu baru dilakukan di tahun-tahun akhir ini, beberapa tahun terakhir. Ya wajar lah Pak, karena kan memang Sekolah Dian Harapan Holland Village baru ada di Manado itu 2016. Sekolah Dian Harapan Ranotana baru ada di Manado tahun 2011. Sebelumnya belum ada. Tapi ini yang menarik, kok bisa ya sampai ada percakapan-percakapan seperti itu. Next slide. It's all about vision. Itu semua berbicara tentang visi.
Kalau kalian lihat gambar itu ya, yang Pak Ains tampilkan di layar, Pak Ains nggak tahu itu lurusnya itu berapa kilometer. Ya, luas sekali. Tapi bayangin, orang-orang yang punya visi jauh ke depan, bahkan belum tiba di tujuan, mereka sudah bisa membayangkan seperti apa. Pak Ains tidak tahu apakah founders atau pendiri yayasan kita itu sudah melihat bahwa di 2022 sudah berdiri ini, gedung ini. I don't know. Mereka pasti punya harapan, tapi kalau mereka melihat secara literal pasti enggak. Tapi at least mereka sudah membayangkan, oh akan ada sekolah. Dalam hal ini sekolah Dian Harapan, Holland Village. Dan karena visi itu, sekarang kalian itu bisa saling sapa satu dengan yang lain. Pak Hains bisa kenalan dengan Ibu Mesya, Pak Hains bisa kenalan dengan Pak Masmur. Because of that. Ya. Nah, Pak Hains mau perkenalkan kepada kalian, at least kalian tahu cerita tentang who are we, itu. Who we are. Siapa kita. Karena kalau kita gak kenal, aneh. Pak Hains selalu sangat ini ya, attached dengan quote yang ini. Dia bilang kayak gini, if you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree. Pak Hains gak tahu bagaimana pengalaman kalian belajar sejarah, gitu ya. Tapi dikatakan, kalau kita itu orang yang gak ngerti, yang gak tahu tentang sejarah, kita itu seperti dikatakan daun, ya. Tapi gak tahu kalau dia itu bagian dari pohon. Gimana itu? Daun gak tahu dia itu bagian dari pohon. Nah itu adalah ilustrasi untuk menggambarkan kita yang gak tahu kita itu latar belakangnya dari mana, sejarah kita gimana. Ini penting sekali untuk kalian mulai belajar. Ya. Nah at least Pak Hains mau memperkenalkan ada dua orang ini untuk kalian at least get to know them. Ini para founders kita, yayasan kita. Ada almarhum Dr. Yohanes Untoro. Dan yang salah satu yang sekarang masih ada, founder kita adalah Dr. James Riyadi. Gitu. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan visi ini kepada mereka. Untuk mereka boleh mengusahakan ada pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Apa mimpi yang pertama kali Tuhan kasih kepada mereka? Ini mimpi mereka yang sampai sekarang masih kita usahakan. Bahwa akan ada satu Universitas Pelita Harapan, akan ada 10 sekolah Pelita Harapan, akan ada 100 sekolah Lentera Harapan, dan akan ada 1000 sekolah Lentera Harapan. Oh tadi kebalik ya, 100 sekolah Dian Harapan dan 1000 sekolah Lentera Harapan. Wow, banyak sekali Pak. Ya kelihatan banyak, tapi sebenarnya enggak banyak-banyak amat juga sih. Nah kalau kita perhatikan baik-baik ya, jumlah ini sepertinya untuk beberapa sekolah bahkan itu masih sangat jauh dari kemungkinan mau dicapai dalam 10 tahun ke depan. Masih jauh. Tapi ini ada hal yang menarik yang kalau kita perhatikan sama-sama ya. Mimpi ini yang Tuhan sudah kasih kepada founders kita. Seperti yang Pak bilang tadi, akhirnya mempertemukan kalian. Mempertemukan kita semua di tempat ini pagi ini. See? The power of a dream. Ya, kekuatan dari sebuah mimpi. Dan tahun 2016 akhirnya kita sekarang bisa mulai proses pembelajaran di Sekolah Dian Harapan Holland Village. Puji syukur pada Tuhan, kita sudah hampir memasuki tahun yang ke-6. Ada yang ingat enggak ulang tahun Sekolah Dian Harapan Holland Village tanggal berapa sih? Terutama untuk kalian yang adalah lulusan dari Sekolah Dian Harapan. Ada yang ingat? Tahun yang lalu kita merayakan loh ulang tahun yang ke-5. And this year we're going to celebrate our 6th anniversary. Ada yang ingat tanggalnya? Say it out loud, bulan Agustus ya benar, tanggalnya? Wah, terima kasih tanggal 3. 3 Agustus. Thank you ya, diingat loh. Penting ini. Tanggal penting, karena itu adalah menandakan kita itu mulai sebagai satu komunitas pembelajar ya di Sekolah Dian Harapan. So I'm going to show you this short clip, ada short clip proses perayaan kita tahun yang lalu ya. Dan coba kalian perhatikan bersama-sama, terutama untuk kalian yang saya tahu ini ada beberapa yang bahkan sudah dari
SMP gitu ya. Coba ingat-ingat momen-momen kayak itu kapan sih? Weh, masih ingat nggak momen-momennya? Dan coba kita sama-sama itu ya, berefleksi ya. Oke, silakan ya. Cek, suaranya boleh dinaikin lagi? Week before the first day of school, we prepared everything here in the school, and then, well, the lobby was still chaotic because a lot of people work here. And well, the night before, we prepared everything at school until maybe around 11 at night. And well, we were so tired, but you know, well, excited at the same time. The growth I have noticed is mainly the community. This community gets bigger in numbers, yes, but also in wisdom and in love. I love the way we keep reminding each other that this end of war that we work together has eternal impact, and the solidarity, it binds us to serve one mission. To proclaim Christ together in our journey. That I would like to experience again in this academic year, then it would be MSL or Mission Service Learning, where we take responsibility in making a positive contribution, specifically in doing missions and serving others. The most meaningful part of my education pada waktu itu adalah hubungan-hubungan yang terjalin antara saya dengan seluruh komunitas SDAHV. Mungkin dengan guru-guru, teman-teman kelas saya, bahkan staf-staf yang ada di sekolah. Nah, saya belajar banyak dari orang-orang tersebut karena beberapa kali dulu saya membuat kesalahan-kesalahan di kelas, di organisasi, ataupun dimanapun itu di sekolah, dan mereka adalah orang-orang yang berani menegur saya. Nah, teguran-teguran itu adalah yang membangun saya karena mereka bukannya menjatuhkan, tetapi ingin membuat saya menjadi lebih baik lagi. Berkat mereka, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik sekarang.
Sekolah ini mempunyai kelebihan di tengah-tengah pandemi COVID-19, walaupun hanya melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, tetapi karena fasilitas yang disiapkan oleh sekolah, bahkan juga dari orang tua, sangat menunjang. Maka kelebihannya dapat berkomunikasi guru dan murid dengan baik, bahkan juga ada informasi langsung dari guru kepada orang tua tentang keberadaan anak didik. Sudah ingat kembali tayangan ini? Atau sudah agak lupa? Tahun lalu kita merayakan ya sama-sama toh? Nah, sekarang Pak Ains mau kasih kesempatan untuk kalian. Coba nih, terutama untuk kalian yang baru bergabung dengan Sekolah Dian Harapan, kalian pasti kan sekarang sudah diceritakan toh kenapa sampai ada sekolah ini. Gimana sampai kalian sebagai satu kelas juga sekarang bisa berkumpul ya, saling kenal satu dengan yang lain. Nah, sekarang Pak Ains mau kasih kesempatan. Coba deh ngobrol dengan teman samping kiri, samping kanan, yang di kelas juga ya. Coba ngobrol sebentar. How do you feel after knowing this story? Apa yang kamu rasakan setelah tahu atau setelah dengar cerita ini gitu loh. Apa yang kamu sekarang rasakan dan itu mungkin juga mempengaruhi bagi apa yang kamu pikirkan. Silakan ya, Pak Ains kasih kesempatan 5 menit. Ayo, silakan. Ini yang kelas 7 masih malu-malu ya untuk ngobrol. Gak apa-apa, saling kenalan dulu dong kalau belum sempat kenalan. Theo udah kenalan belum? Yang kanan? Udah, oh yang ngobrol dong gitu. Oke. Bertiga dong kalau gitu, ayo bertiga. Kimora salah satu yang udah senior di sini nih, udah 7 tahun ya. 6 tahun ya. Dari kelas 1 kan? Iya. Kamu juga dari kelas 1 juga. Wis. Oke, nah kalau gitu paling semua pilih nih. Ada satu dari SMP, satu dari SMA. Boleh tampil ke depan ya. Coba ceritakan dong apa yang kamu rasakan gitu ya. Yang dari SMP dulu atau Pak SMA? Siapa nih Pak Masmur? Mau pilih yang mana nih? Juan. Ayo Juan. Ayo. Ayo ke depan dong Juan. Ayo. Come on. Cek cek. Sebentar ya Juan, kamu pakai ini deh, coba cerita apa yang kamu rasakan tadi setelah nonton yang tayangan dan cerita yang Pak Ains ceritakan. Cik, cik. Saya... Mic-nya didekatin ke mulut, ya ayo Juan, gimana nih? Bapak. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ada senang atau mungkin agak masih bingung gitu atau gimana? Senang, senang. Bapak. Senang ya. Apa yang membuat Juan senang? Karena saya bisa sekolah di sini dan menemukan teman-teman yang baik. Jadi bisa berkenalan dengan teman-teman yang baik ya. Wow, iya. Tepuk tangan buat Juan. Terima kasih Juan ya. Silakan duduk ya.
Oke, yang ini siapa nih, Bu Agnes, yang mau dipilih nih, Bu? Siapa? Ayo, ayo, ke depan. Kenalan juga nih, Julova. Berkenalan dengan adik-adik dong. Hai. Kan belum dikenal kan? Hai. Iya. Oke, so, apa perasaannya sekarang? Apa yang kamu rasakan setelah melihat tayangan tadi? Ada yang berbeda enggak setelah melihat apa yang ditayangkan lewat video tadi? Pas lihat video, deketin mic-nya. Pas lihat video udah ada kayak guru-guru yang pindah gitu. Jadi kayak agak kangen sama guru-guru lama gitu. Jangan terlalu mundur, maju lagi. Oke, terus what else? Terus senang sih karena bisa jadi family di Sekolah Dian Harapan gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ains tahu kita kalau misalnya diceritakan hal-hal yang langsung relate dengan kita pasti perasaannya berbeda ya. Ya, dengan kondisi saat ini Pak Ains juga memang sadar masih banyak dari kalian yang masih dalam proses si pengenalan ya dengan sekolah. Ya, seperti masih, wah, saya mau pelan-pelan dulu Pak, mau belajar untuk mengenal sekolah. Ya, no problem. Ya, kita berproses sama-sama ya di sekolah ini. Nah, next slide. Boleh bantu Pak Luthar? Iya. Pak Ains mau tanya, adakah dari antara kalian yang belum pernah mendengarkan visi ini? Coba angkat tangan. Oke, berarti asumsi Pak Ains semua sudah pernah mendengarkan ya? Kan ini penting loh. Penting. Di setiap momen wawancara, biasa Pak Ains suka tanya kepada orang tua bahkan. Bapak, Ibu, apa Bapak Ibu pernah mendengarkan visi dan misi sekolah? Ada yang belum terlalu tahu, oh, no problem, karena baru pertama kali ketemu kan, ngobrol-ngobrol. Tapi Pak Ains sangat berharap, gradually kalian itu get to know our vision and mission. Karena kalau kita nggak tahu, gimana kita mau menghidupinya? Sulit tentunya ya. Nah, ini adalah visi kita. Sama-sama, coba kita baca. 3, 2, 1. True knowledge, faith in Christ, godly. Bagaimana dengan misi sekolah kita? Ada yang sudah bisa hafal kan enggak? Can any one of you recite the mission? Without looking at the screen. Ada? Kita coba baca sama-sama ya, pelan-pelan lah ya. 3, yang di kelas juga ikutan ya. 3, 2, 1. Proclaiming the preeminence of Christ and engaging in the redemptive restoration of all things in him through holistic education. Wow, kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua. At least nanti kalau kalian mencoba menghafal itu ada 19 kata, gitu ya. Jadi kalau sudah mulai hilang-hilang, wah ini cuma 17 atau cuma 18. Wah, berarti ada yang kurang. Harusnya 19. Oke. Okay? Nah, ini rasanya aduh Pak, apa ini yang sedang dibicarakan di depan? Aduh, rasanya apalagi saya masih kelas 7, Pak. Belum. No problem, no problem. Kita akan berproses sama-sama, ya. Harapannya ke depan, by the end, ya, of your studies here, menjelang akhir studi kalian di sekolah ini, ya kalian at least mulai mendapatkan gambaran gitu. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh sekolah ini, ya? Nah, next slide. Kalau yang selanjutnya ini kelihatan nggak? Nggak terlalu kebaca, Pak. Kecil sekali itu. Ya, tapi Pak Ains mau jelaskan ya, bahwa di sekolah kita itu mengenal ada yang namanya siklus 7 tahun, ya, 7-year cycle, di mana kita itu sebagai satu sekolah, kita akan memfokuskan satu hal dari misi dan visi kita untuk kita jadikan fokus dalam hal pembelajaran maupun aktivitas sekolah. Nah, tahun ajaran ini kita sudah masuk di siklus tahun yang kelima, yang di list, bukan di list, di cycle itu kalau kalian lihat di layar, itu adalah redemptive restoration. Apakah bisa membaca? Bisa ya? Nah, setelah melalui proses menggumuli apa yang perlu kita jadikan fokus,
akhirnya sebagai satu sekolah kita kemudian menentukan ada satu tema, ya, satu tema yang kita jadikan fokus. Ini tema sekolah kita untuk tahun ajaran ini. Ya, bisa dilihat? Apa temanya? Be ambassadors for Christ. Nah, tahun lalu masih ingat nggak apa tema sekolah kita? Raise your hand, you know the procedures. What is it, Matthew? Christ we proclaim, thank you. One clap buat Matthew. Okay. Harus diingat ya, itu baru lewat loh. Jangan tiba-tiba sudah nggak ingat. Nah, tahun ajaran ini kita berfokus kepada tema sekolah yaitu Be Ambassadors for Christ. Yang diambil dari satu ayat Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, di kesempatan ini nih, beberapa menit ke depan, Pain semua coba mau menolong kalian untuk kita boleh sama-sama mendalami tema ini ya. Jadi Pain minta kalian fokus lagi ke depan. Kalau ada yang udah mulai gerak-gerak, mau ngobrol sama teman, nanti tunda dulu. Pain semua luangkan waktu untuk mungkin 15-20 menit ke depan, supaya kalian mendapatkan pengertian yang utuh. Apa sebenarnya yang kita sedang bicarakan ini? Apa ini Be Ambassadors for Christ? Kok tiba-tiba ini yang menjadi fokus kita untuk tahun ajaran ini, dan apa kaitannya dengan pembelajaran kalian di kelas? Ya? Nah, setidaknya ada 6 pertanyaan yang coba kita pikirkan sama-sama, yang sebenarnya kalau kita lihat ini adalah teknik aja ya, 5W1H, betul? Kita coba eksplorasi topik ini dengan menggunakan pendekatan 1H. Nah, pertanyaan pertama yang Pak Ains tampilkan di layar adalah who they are. Siapa itu yang dimaksudkan dengan ambassadors for Christ? Who they are? Who they really are? Terus yang kedua, what is their mission? Apa yang menjadi misi dari mereka? Ketiga adalah apa? Why are they entrusted with that mission? Kenapa mereka itu sampai dipercayakan misi yang besar seperti itu? Kenapa? Hal yang keempat, kapan mereka seharusnya menjalankan misi yang telah dipercayakan? Yang kelima, kemana mereka harus pergi? Where should they go? Dan terakhir, how do they do that? Bagaimana mereka menjalankan misi itu? Oke? Nah, ini 6 pertanyaan penting yang coba kita eksplorasi sama-sama. Nah, Pak Ains mau tunjukkan kembali untuk ayat Alkitab tadi ya, dari 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, diperhatikan baik-baik. Nah, pada kesempatan ini, Pak Ains akan menolong kalian memahami teks yang kita baca tadi itu dengan menggunakan pendekatan 4 hal. Ada 4 konteks yang Pak Ains mau jelaskan kepada kalian ketika berbicara topik ini. Next slide, Bu. Nah, konteks yang pertama adalah konteks sejarah. Konteks kedua adalah konteks dekat teks, maksudnya di ayat Alkitab itu dia berdekatan dengan ayat Alkitab yang lain, gitu. Apa yang kira-kira Alkitab yang lain itu yang bisa sumbangsikan kepada pengertian kita untuk mengerti ayat yang kita pelajari. Hal yang ketiga adalah konteks kata. Coba kita akan lihat kata-kata penting ya di ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah konteks biblika dan teologi. Nanti coba kita lihat satu-satu apa yang Pak Ains maksudkan. Pertama, konteks sejarah. Dari tadi kalau kalian perhatikan ya, Pak Ains sebenarnya menyebutkan itu selalu akan menyinggung tentang sejarah. Kenapa? Karena pada beberapa kondisi, ketika kita memahami sejarah, ya, itu akan sangat menolong kita memahami topik yang sedang kita bicarakan. Oh, terima kasih Pak. Mau diganti ya? Terima kasih Pak Pedro. Nah, ini ada hal yang menarik. Nanti kita akan eksplorasi tahun ajaran ini ya, untuk kitab 2 Korintus. Tapi ada hal penting yang perlu kita cari tahu tentang kenapa kitab 2 Korintus itu ada. Itu adalah surat ya dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, tentu ketika ada surat yang dikirimkan, itu ada sesuatu yang sedang diaddress. Misalkan kalau kalian kirim surat, sekarang kalian sudah gak ngerti kan ya kirim-kirim surat ya. Konteksnya sekarang apa? Email kali ya. Email ataupun apa? Chat. Nah, kalau dulu, orang kalau mengirimkan surat kepada orang lain, pasti kan ada sesuatu. Entah sekadar menginformasikan kabar, ya. Pak Heinz masih ingat ya, waktu momen Pak Heinz itu pindah tempat tinggal, waktu SMP, Pak Heinz itu kan temannya dikit, karena orang tua Pak Heinz itu berpindah-pindah tempat kerja. Nah, waktu Pak Heinz itu kelas 1 SMP, Pak Heinz ingat sekali, mungkin itu momen terakhir Pak Heinz itu mengirimkan surat kepada teman Pak Heinz.
Padahal dia cuma tinggal yang masih di Sulawesi Utara, tetapi karena jaraknya waktu itu masih cukup jauh bagi Pak Ains gitu ya. Jadi Pak Ains menceritakan tentang kondisi tempat di mana Pak Ains berada. Jadi Pak Ains kirim surat. Nah itu masih praktik yang lumrah waktu itu. Karena telepon saja terbatas. Nah, jadi pasti ada tujuan. Dan Pak Ains menceritakan apa yang menjadi kesenangan di tempat yang baru, dan betapa Pak Ains juga merindukan mereka, karena kan Pak Ains juga kan sering main dengan mereka toh. Dan sekarang ketika sudah pindah tempat tinggal, berarti sekarang mau cari kenal dulu teman-teman yang baru. Nah, Pak Ains ngobrol dengan mereka. Nah, begitu juga untuk surat 2 Korintus ini. Ada hal yang sedang diadres oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa hal, salah satu hal yang signifikan yang menjadi perhatian Rasul Paulus waktu itu? Ini istilahnya canggih sekali Pak. Ini Pak, overrealized eschatology. Waduh, apa ini Pak? Aduh, saya nggak ngerti istilah-istilah kayak gini Pak. Nggak apa-apa. Pak Ains juga berpikir, mau pakai istilah apa ya mau dikasih tahu ke kalian? Tapi Pak Ains berpikir, nggak apa-apa, pakai aja istilahnya, nanti Pak Ains jelaskan. Kan lebih gampang kayak gitu ya. Kalau overrealized kayak gimana sih sebenarnya? Berarti ada satu keadaan yang belum kejadian, tapi kayak berpikir sudah kejadian, betul? Itu kan istilahnya overrealized. Nah, eschatology ini berbicara tentang apa yang kita percaya dalam iman Kristen tentang akhir zaman, gitu ya. Nah, jadi yang terjadi ternyata di konteks jemaat di Korintus adalah itu mereka sudah kepengen, wah ini cepat-cepat sudah mau akhir zaman kayaknya. Sehingga mereka waktu itu hidup seolah-olah besok sudah akhir zaman. Dan biasanya apa yang terjadi dengan orang-orang yang suka pemikiran seperti itu? They don't care dengan apa yang terjadi sekitar mereka. Bukan? Mereka sudah lebih memikirkan diri sendiri ini. Ah, kepikiran yang penting besok sudah mau akhir zaman. Gimana saya pastikan supaya besok saya itu siap sedia? Mereka lupa bahwa betul mereka telah diselamatkan, mereka sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, tetapi sekarang mereka itu punya tanggung jawab, diberikan misi untuk memperhatikan keadaan sekeliling mereka, orang-orang di sekeliling mereka. Mereka juga harus tahu. Nah, ini yang kalau nanti kalian juga akan diekspos ya, mulai belajar ada istilah ready and not yet. The already, bahwa kita itu sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, sudah menjadi umat-Nya. Tetapi belum nih, Kristus belum balik untuk kedua kali. Jadi sambil kita menunggu Yesus balik kedua kali, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu hidup sebagai orang-orang ya yang telah memiliki kepastian keselamatan ya. Tapi kita tahu nih, di sekeliling kita banyak hal yang perlu terus kita kerjakan. Kita perlu terus bekerja minimal. Dan untuk konteks kalian apa? Belajar. Kayak gitu. Gak usah kepikiran, waduh karena besok sudah itu, jadi saya di rumah aja, gak usah ke sekolah. No, bukan kayak gitu. Yesus tunjukkan, ya, kalau kita baca di Injil, ketika menjelaskan tentang akhir zaman, Yesus bilang, kamu kerja sambil menunggu akhir zaman itu. Bukan sibuk sendiri di rumah, terus doa terus. No, bukan kayak gitu. Nah, itu yang kejadian di jemaat di Korintus. Mereka lupa, mereka gak sadar bahwa mereka itu punya tanggung jawab sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, bahwa mereka harus mengerjakan misi keselamatan itu. Dengan cara apa? Ya terus bekerja, berkontribusi di lingkungan di mana mereka berada. Gak cuma sibuk dengan diri sendiri. Nah, itu konteks yang pertama. Sekarang konteks yang kedua. Nah, ini konteks dekat teks. Saya ajak untuk kalian buka Alkitabnya dong, ayo. Buka Alkitabnya, karena harus buka teks. Buka dari 2 Korintus 5. Nah, kita coba akan perhatikan ayat yang ke-18 sampai 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Ada yang bisa bantu Pak Hens untuk baca bagian itu? 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Here. Come forward. Okay. Help me. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Okay. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Yesus, seakan-akan Allah menanggung dengan perantaran kami. Dan Kristus kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Thank you so much. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ada enggak satu kata yang dari tadi kalian merasa kayak diulang-ulang terus sampai mungkin berapa kali? Ada? Kata apa itu? Ya, kata dasarnya damai ya. Tapi kita menemukan itu ada diperdamaikan gitu ya. Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena itu akan sangat menolong kita memahami konteks sedang yang dibicarakan di bagian itu. Bahwa ini ada orang-orang ya, dibilang bahwa mereka itu telah direkonsiliasi oleh Kristus ya. Dan sekarang mereka itu dipercayakan ada satu pelayanan. The Ministry of Reconciliation. Nah, orang-orang ini ya, enggak mungkin mereka itu bisa melakukan apa yang mereka lakukan kalau mereka belum direkonsiliasi. Cik, ya tadi itu sudah habis baterai, nanti saya ganti ya. Oke, nah coba kalian perhatikan sama-sama. Pains kasih clue seperti ini. Ada dari antara kalian yang orang tuanya itu punya usaha, misalkan punya toko, ada? Nah, biasanya kalau orang tua yang punya toko, mereka itu melatih anak-anaknya untuk menjadi, ya minimal tahu untuk bagaimana juga nanti membantu di toko, bukan? Nah sekarang, misalkan ada orang yang mungkin ya konteksnya kayak gini, keluarga kalian gitu ya, mungkin tinggal bersama-sama dengan kalian, orang tua kalian ya, ada gak kemungkinan dia itu langsung kayak, oh bantu di toko dong kayak gitu ya? Kebanyakan gak akan langsung seperti itu toh, tapi pasti akan dididik dulu tuh, dikasih tahu, oh ya nanti kamu sudah bekerja di tempat seperti ini ekspektasinya, ini harus kamu lakukan. Jadi enggak mungkin langsung dipercayakan sesuatu, langsung lakukan tanpa dipersiapkan orang itu. Enggak mungkin. Itu aja hal yang sederhana ya. Apalagi kalau kita berbicara yang kita bicarakan sekarang. Bahwa sebelumnya kita itu ada konflik dengan Tuhan. Toh? Itu harus dibereskan dulu. Nah setelah itu dibereskan, baru kita itu sekarang dipercayakan tanggung jawab, membawa misi itu. Nah ini adalah hal yang signifikan. Nah kita harus mengerti bagian itu untuk kita bisa memahami tugas yang Tuhan percayakan. Nah, Pains secara cepat ya, lanjut dulu. Next, Bu. Nah, ini yang Pains bilang tadi konteks kata. Selain kata reconciliation, yang tadi itu konteksnya memperdamaikan, diperdamaikan, gitu ya. Ada juga satu kata kunci di situ, yang itu masuk di tema sekolah kita, yaitu ambassador. Pains mau tanya sama kalian nih. Ada yang sudah tahu tugas dari ambassador itu apa? Atau terakhir kali ingat atau dengar ambasador? Kapan kalian terakhir kali dengar itu? Mungkin di berita, ada enggak? Ada di YouTube, ada ya? Duta besar ya? Duta besar Indonesia untuk misalkan mana? Singapura atau untuk Republik Rakyat RRT ya? Bukan RRC. Atau misalkan di mana? Amerika Serikat. Nah biasanya yang disebut dengan ambasador seperti itu, mereka itu bisa menjadi ambasador ya karena mereka sudah diberikan title itu. Mereka disiapkan untuk menjadi ambasador. Dan tugas khusus mereka adalah merepresentasi negara yang mereka wakili. Nah jadi kalau misalkan ada urusan-urusan terkait Indonesia di Singapura, nah tugas dari yang pertama itu yang harus dilakukan itu adalah ambasador itu. Nah biasanya dia akan membawa misi dari presiden kalau konteks kita ya. Bahwa kepada pemimpin di negara yang lain. Dikasih tahu nih, oh iya, nanti kami ada kepentingan ini, negara kami, bolehkah kami bicarakan, negosiasikan dengan negara bapak atau ibu gitu ya. Itu tugas mereka. Ada banyak tugas yang lain, tapi kebanyakan itu kepentingan untuk mewakili tugas negara. Nah kira-kira itu gambaran ya tentang tugas ambasador. Nah sekarang dikaitkan dengan reconciliation. Ada coba kalian bayangkan ya.
pada kondisi seperti apakah sebenarnya akhirnya terus harus ada yang namanya reconciliation? Kondisi-kondisi seperti apa? Biasanya kondisi-kondisi yang ada konflik, ya. Kalau nggak ada konflik, ngapain ada reconciliation? Ngapain harus diperdamaikan? Aneh aja kan rasanya, ya. Nah, Pains mau lanjut dulu sebelum Pains mau jelaskan lebih jauh tentang itu. Nah, ini yang terakhir yaitu konteks biblika dan teologi. Tadi Pains sudah katakan bahwa ini ada situasi antara manusia dengan Tuhan, bahwa kita itu ada permusuhan karena pelanggaran yang dilakukan oleh apa? Nenek moyang kita, ya. Kita terseret-seret sampai sekarang. Itu ada permusuhan antara Allah dengan manusia. Tetapi dari Alkitab kita menemukan bahwa Allah kemudian berinisiatif, ya. Berinisiatif supaya apa? Supaya permusuhan itu kemudian bisa dibereskan. Caranya apa? Supaya ada rekonsiliasi. Nah, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu untuk menjadi agen pendamaian. Dan setelah kemudian manusia didamaikan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita kemudian dipercayakan. Sekarang pelayanan pendamaian. Nampaknya mungkin menolong kalian untuk mengerti tentang rekonsiliasi ini dengan contoh sederhana ini, ya. Coba deh. Next slide, Bu. Ada yang pernah saling marah dengan teman atau bermusuhan? Semoga enggak sampai bermusuhan, ya. Marah-marah aja lah, ya. Ya. Salah paham, ya. Semoga enggak ada yang nama Adi, ya, di sini. Ada enggak nama Adi? Kalau Budi? Ada? Nah, coba kalian lihat, ya. Bagaimana sih caranya supaya Adi dan Budi ada yang namanya rekonsiliasi? Gimana caranya? Pertama, itu ada Tuti. Tuti, dia itu memperdamaikan Adi dan Budi. Dia aja ketemu, ayo dong Adi Budi, kalian kan berteman gitu. Kenapa sih harus marah-marahan seperti itu? Jadi ada pihak yang menolong, ya. Tuti yang bantu supaya, ayo berdamai aja lah kalian. Gak usah lagi ada konflik seperti itu, gak usah dilanjutkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi supaya mereka gak ada konflik lagi, sekarang Adi minta maaf ke Budi. Ya. Karena kan Adi yang membuat Budi marah, toh. Jadi Adi yang datang minta maaf. Atau yang ketiga, ya, Budi lupain itu. Jadi dia gak anggap lagi, gak marah lagi ke Adi. Jadi akhirnya apa? Ya udah, gak ada marah-marahan mereka, dan mereka sekarang berdamai. Karena Budi yang memutuskan untuk tidak lagi marah sama Adi. Coba kalian perhatikan. Itu yang kalian temukan atau gimana? Ada, ya, dalam keseharian, ya, kalau saling marah, ya, dengan teman, akhirnya udahlah. Cuma gitu doang kok, ya udahlah, saya putuskan enggak marah lagi, akhirnya sudah berteman. Toh? Mungkin ada yang begitu. Ini hal yang biasa dalam kehidupan manusia, yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi ada satu tipe pendamaian yang mungkin jarang kita lihat. Apa itu? Coba kalian perhatikan contoh di depan. Ayo ini yang sudah ngobrol. Coba lihat contoh yang keempat. Ini tipe yang jarang kita temukan dalam realita kehidupan. Ini Budi, ya. Budi kan yang marah, toh? Ya. Budi kemudian dibilang apa itu? Melimpahkan marahnya kepada X, siapa? Orang lain, dan tidak marah lagi kepada Adi. Wah, gimana itu, Pak, caranya? Kok bisa kayak gitu? Kok Budi marahin yang lain, tapi akhirnya sekarang dia gak marah lagi kepada Adi? Ada tuh ternyata kayak gitu, Pak. Ada. Di mana kita temukan contoh itu, anak-anak? Di mana? Tadi Pains bilang dalam kehidupan keseharian jarang ada contoh-contoh kayak gini. Kalau sampai ada, wah, rasanya kayak keterlaluan sekali. Masa marah sama orang lain sekarang cari ini, orang lain untuk dilimpahkan marahnya itu? Kayaknya rasanya gimana kayak gitu, ya. Tapi itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita, ya. Allah berinisiatif. Allah berinisiatif. Sehingga kita yang sebelumnya ada konflik, sekarang sudah gak ada konflik lagi. Karena itu kalau kalian baca teks yang kita baca tadi, ya, kita seharusnya gak boleh cuma berhenti sampai di ayat 20. Gak boleh.
kita harus baca sampai di ayat 21. Coba perhatikan ayat 21. Ayat 21 bilang apa sih di situ? Jadi setelah mempercayakan pelayanan pendamaian, Rasul Paulus ingatin lagi kepada pembacanya, pembaca suratnya, itu jemaat di Korintus. Paulus ingatkan apa yang dilakukan Tuhan. Dia bilang apa? Dia, yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, kita apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Wow. Itu penting sekali loh. Karena apa yang Kristus kerjakan, kita bukan hanya diselamatkan dari murka Allah, tetapi apa? Kita diberikan kebenaran, status benar itu. Mungkin dalam pemberitaan firman Tuhan di gereja-gereja, kita kebanyakan cuma dibilang sampai, oh kita diselamatkan ya, itu penting. Tapi bayangin ya, kalau kita cuma diselamatkan, itu seperti kita sekarang, kita sebelumnya berhutang, sekarang kita dibilang apa? You are debt free, gak ada utang lagi. Nol, betul? Tapi paling spontannya, apakah dalam perjalanan hidupmu kalian ada potensi berhutang lagi atau enggak? Ada, pasti ada. Enggak mungkin enggak. Nah jadi apa yang Yesus lakukan apa? Bukan hanya membereskan hutang-hutangmu, tapi kasih modal lagi nih. Dan modal itu terus ada. Sehingga kalian enggak perlu berhutang lagi. Itu privilege loh. Hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya, orang Kristen. Kita enggak pernah mengusahakan status kita. Ya. Tetapi kita diberikan status untuk kita boleh hidup sebagai anak-anak terang. Itu privilege yang luar biasa yang dimiliki oleh orang percaya. Nah, sehingga pertanyaan esensial selanjutnya yang perlu kalian pikirkan adalah ini. Inilah pertanyaan terakhir. Have you been reconciled to God? Ini bukan hanya pertanyaan yang berlaku buat anak-anak, tetapi juga buat guru-guru. Dan ini akan menjadi pertanyaan yang harus ditanyakan oleh setiap kita yang adalah anggota komunitas Sekolah Dian Harapan Holland Village. Kenapa ini harus dipertanyakan? Saya sudah bilang, enggak mungkin kita jadi itu ambassador for Christ kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah. Enggak mungkin. Hanya mereka yang telah diperdamaikan dengan Allah yang kemudian akan dipercayakan the ministry of reconciliation. Jadi itu yang perlu kita pikirkan di awal tahun ajaran ini ketika kita menggumuli tema ini. Have you been reconciled to God? Karena kalau enggak mungkin. Pain semua berhenti di sini, pain semua izinkan Roh Kudus yang bekerja di hati kalian untuk mempertanyakan pertanyaan ini untuk kalian juga bisa renungi dalam kehidupan ya. Dan saat ini, paling saya ajak kalian untuk nyanyi dulu ya. Kita sudah duduk, sudah cukup lama. Kita akan nyanyi lagu tema sekolah kita untuk tahun ajaran ini. Mungkin ada yang sudah sempat dengar, tadi juga sudah berapa kali dimainkan gitu ya. Nah, paling saya berharap kalian juga mempelajari lagunya supaya kita boleh sama-sama tiap kali ada kesempatan nyanyi, kita nyanyi bareng-bareng, bukan hanya seperti seolah-olah karaoke gitu ya. Ya, mari boleh berdiri. Mungkin satu kali dulu dimainkan, baru setelah itu diulang ya Bu Agnes ya. Jauh dari terangnya, tak tahu arah menuju malam. Ya cari selamatkan kami, beri hidup baru di dalam Kristus. Dipanggil
Sudah lumayan bisa diikuti lagunya. Sekarang nyanyi lebih kenceng lagi ya. Bisa kan? Oke, minta sekali lagi dimainkan lagunya Bu Agnes. Hilang dan jauh dari terangnya, tak tahu arah menuju malam. Ya cari selamatkan kami, beri hidup baru di dalam Kristus. Dipanggil jadi muridnya, diperlengkapi, diberi penghibur. Dia janji kan terus sertai, kelak dia kembali sesuai firman-Nya. Kami utusan, utusan Kristus, dipercaya. Silahkan duduk, nanti kita akan pelajari lagi ya lagunya supaya semua lebih lantang waktu menyanyikan. Nah, di ujung sesi Pak Heinz di pagi hari ini, tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Pak Fedro, Pak Heinz akan menginfokan mengenai guru-guru kalian ya, memperkenalkan guru-guru kalian yang akan mengajar kalian di tahun ajaran ini. Oke, minta tolong Bu Agnes untuk tampilkan ya. Nah, mulai dari Pak Heinz dulu ya. Jadi kita sambil berkenalan juga, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum familiar dengan Pak Heinz. Jadi di sekolah, Pak Heinz diberikan tanggung jawab untuk menjadi head of school, artinya yang mengelola sekolah, dan di saat yang bersamaan juga diberikan tanggung jawab sebagai kepala sekolah untuk jenjang SMP dan SMA untuk tahun ajaran ini ya. Nah, Pak Heinz dibantu oleh Ibu Agnes, Bu Agnes sebagai curriculum coordinator untuk tahun ajaran ini. Nah, sekarang Pak Heinz akan infokan untuk wali-wali kelas mulai dari kelas 7A sampai ke 12 IPS ya.
Nah, ini satu-satu ya. Ada nggak di sini orangnya? Ada di belakang. Boleh berdiri Bu Mesya, supaya yang lain juga boleh lihat. Oke, ini ada Bu Mesya ya. Bu Mesya adalah wali kelas, kelas 7A. Nah, dan Bu Mesya juga akan jadi pengampu mata pelajaran matematika ya, untuk kelas 7-8. Selanjutnya ada Pak Masmur. Pak Masmur boleh berdiri Pak, supaya anak-anak kenal. Oke, Pak Masmur akan bersama-sama dengan Bu Mesya ya, menjadi wali kelas, kelas 7A. Pak Masmur akan mengajar Biblical Studies, ya, seperti yang kalian sudah lihat ya. Next, silakan Pak, silakan duduk. Ada Ibu Nur. Ibu Nur akan jadi wali kelas, kelas 7B. Silakan boleh dibaca ya mata pelajarannya. Selanjutnya ada Ibu Merliana. Ibu Merliana bersama-sama dengan Ibu Nur di kelas 7B. Selanjutnya ada Ibu Ria. Wis. Ada Ibu Ria di kelas 7C. Bersama dengan Bu Ria sendiri, single fighter nih, udah mantap. Nah, sekarang di kelas 8 ya. Kelas 8A ada Ibu Herlina. Nanti bersama dengan Pak Fani ya di kelas 8A. Next. Ada Ibu Mutiara. Wis. Ini anak ini kayaknya yang apa terus berespon ini yang 9 best ya. Wih, 9 best. Ada Ibu Mutiara di 8B bersama dengan Ibu Francisca ya. Di 8B juga. Selanjutnya di kelas 8C ada Ibu Gloria. Ada Bu Gloria di belakang, boleh berdiri Bu. Wis, ada Ibu Gloria bersama-sama dengan Ibu Grace yang tadi ya, yang pimpin Morning Devotion, yang jadi WL. Oke, selanjutnya di kelas 9 ada Ibu Fani. Ibu Fani juga kayaknya single fighter ya. Oh ada, sekarang partnernya ya, ada Pak Dimas. Ada Pak Dimas ya, selanjutnya di kelas 9B ada Ibu Erna. Ibu Erna bareng Ibu Yuni. Oke, itu yang di 9B ya. Nah sekarang kita di kelas SMA, untuk tingkat SMA. Di 10 IPA 1 ada Pak Iwan di belakang. Wis. Pak Iwan boleh berdiri Pak supaya dikenal oleh murid-murid SMP juga. Oke, dan ada Ibu Agnes Veronica. Wis. Boleh Bu, boleh berdiri. Itu Bu Agnes. Jadi sekarang ada dua ya Ibu Agnesnya. Nah, untuk membedakan yang mana nih Ibu Agnes Veronica. Nah, ini Ibu Agnes Veronica. Silakan duduk Bu. Selanjutnya di 10 IPA 2 ada Pak Deo. Nanti akan bersama-sama dengan Ibu Iren. Ibu Iren akan mengajar matematika ya. Next, di kelas 10 IPS ada Ibu Kirana. Ibu Kirana akan bareng dengan Pak Deni Waas ya, di kelas 10 IPS. Siap. Lanjut, di kelas 11. Nah sekarang 11 IPA 1 ada Ibu Steli. Ibu Steli akan berpartner dengan Ibu Febe. Ya. Ibu Febe akan mengajar bahasa Indonesia. Kalau Ibu Steli sudah tahu ya, ngajar fisika. Sekarang di 11 IPA 2 ada siapa? Ada Ibu Aulia. Ibu Aulia akan partner dengan Ibu Karen. Ibu Karen ngajar bahasa Inggris. Nah selanjutnya di kelas 11 IPS. 11 IPS ada Pak Luther. Nah Pak Luther ada di mana? Di belakang itu. Boleh berdiri Pak Luther, thank you. Nah anak-anak SMP juga boleh kenalan ya dengan Pak Luther. Ada Pak Luther dan ada Pak Markus. Nanti bareng ya wali kelas. Nah sekarang ini nih. Kelas berat nih, kelas 12 IPA, ada Pak Romario. Pak Romario single fighter tahun ajaran ini ya. Mantap. Nah sekarang ada 12 IPS, nah itu ada di belakang tuh. Wis, silakan boleh berdiri Pak Pedro. Ya, nanti Pak Pedro ada partner ya. Ada Ibu Tami, Rafni Tami di kelas 12 IPS. Oke, demikian perkenalan untuk guru-guru kalian untuk tahun ajaran ini. Jadi nanti saling berkenalan ya kalau ketemu. Paling sadar pasti nggak akan langsung kenal, wah ini yang mana ya, ini yang tadi yang atau salah ya. Oke, pelan-pelan aja, tapi make sure you have a target, specific target. Targetnya apa? Hopefully di minggu ini semua sudah tahu ya wali kelasnya yang mana. Oke? Okay? Bukan wali kelas, iya dong, tapi minimal guru-guru yang mengampu pelajaran di kelas kalian. Dan setelah itu boleh yang lain juga kenalan. Oke, okay, demikian sesi kita di kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Senang sekali kita boleh bertemu. Ini masih semangat ya, terus dijaga semangatnya karena kita sesi sampai sore. Nah, selanjutnya Pak Ains kembalikan kepada Pak Pedro untuk menutup sesi di siang hari ini. Silakan Pak.
Iya, terima kasih Pak Heinz yang sudah membawa sisi di pagi menjelang siang ini. Ya, setelah ini anak-anak kalian akan break ya dari jam 10 sampai dengan 10.30 ya, baik yang di chapel maupun yang ada di ya, jam 10 sampai dengan jam 10.30. Nah, setelah itu sesi selanjutnya akan dilanjutkan pada jam 10.30 sampai dengan jam 12.00. Nah, untuk 7A ya, 7A dan kelas 10 IPA 1 tetap di chapel, sedangkan untuk yang di kelas ya berada di kelas masing-masing, mengikuti sesi dari kelas masing-masing. Untuk kelas 7 dan 10, sesi selanjutnya sekali lagi adalah tentang struktur kurikulum dan penilaian. Sedangkan untuk kelas 11, 12, kelas 8 dan kelas 9 tentang citation and referensi. Ya, seperti itu, silakan break semuanya.
cek. Oke, halo, selamat pagi kelas 10 dan kelas 7. Kurang semangat nih, kurang semangat suaranya dong ya. Selamat pagi kelas 10 dan kelas 7. Oke, semangat semuanya ya. Oke, tadi sesi yang pertama sudah mendengarkan tentang visi misi sekolah Dian Harapan Holland Village. Nah, tentunya dari sesi yang pertama, adakah yang sudah semakin kenal SDH atau sudah kenal Bu dari tahun-tahun sebelumnya? Boleh angkat tangannya yang sudah semakin kenal dengan SDH? Wah, baru sedikit nih. Oke, jadi untuk semakin mengenal Sekolah Dian Harapan, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Tapi sebelum masuk ke sesi yang kedua, ada yang sudah kenal dengan ibu yang berbicara di depan ini? Sudah, oke, ada yang sudah kenal. Tadi sudah diperkenalkan ya. Tapi ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi, perkenalkan nama ibu, Ibu Yuni Dewi Astuti. Bisa dipanggil Ibu Yuni. Ibu adalah wali kelas dari kelas 9B. Ibu akan mengajar seni budaya dan prakarya untuk kelas 10 dan kelas 9. Nah, untuk kelas 10 sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan untuk kelas 7, kalaupun tahun ini ibu belum mengajar untuk kelas 7, tapi kalau kita bertemu di jalan boleh disapa. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, kita mau coba nih pemanasan dulu. Ruangannya sudah dingin, kita mau coba pemanasan sebentar ya. Oke. Jadi Ibu Yuni mau setiap kita memikirkan satu hal yang dilakukan, bukan dilakukan, maksudnya yang akan disampaikan kepada teman kalian. Contoh, Budi pagi ini sarapan dengan telur. Nah, nanti setiap kita minta ke teman sebelah kanan untuk menebak apakah yang Budi katakan itu benar atau salah. Boleh dipikirkan, Ibu Yuni kasih waktu 2 menit, dipikirkan satu hal yang mau disampaikan kepada teman sebelah kanannya. Oke, boleh. Mungkin ada yang mau menyampaikan suatu hal yang dirasa hari ini semakin bagaimana, begitu mungkin. Oke, sudah. Oke, kalau begitu silakan sampaikan satu hal tadi kepada teman sebelah kanannya. Dari sekarang, coba disampaikan, boleh? Dua orang, boleh disampaikan. Boleh dua orang ya, biar, nah itu boleh ke belakang, oke. Sudah? Yang sudah boleh angkat jempolnya. Yang sudah disampaikan boleh angkat jempolnya. Belum ada jempolnya nih. Oke, sudah semakin banyak. Yang belakang sudah menyampaikan? Satu hal kepada teman sebelahnya. Oke, sudah? Oke, sudah disampaikan. Oke, boleh diturunkan jempolnya. Boleh tebak, bilang sama temannya. Coba tebak, tadi yang saya sampaikan itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Kebenaran atau kebohongan? Nah, oke, sudah? Oke, coba tanya ke temannya. Tadi yang kamu sampaikan itu benar atau salah? Coba tanya.
Oke, benar. Oke, Ibu Yuni mau tanya deh. Siapa tadi yang salah tebak? Yang salah? Jawabannya salah. Ada? Oke, enggak ada, semuanya benar ya berarti. Kalau begitu Ibu Yuni mau minta perwakilan dari kelas 10. Volunteer dong, ada yang mau maju? Menyampaikan apa yang disampaikan temannya tadi? Ada? Boleh yang di belakang? Oh belum, kok belum? Udah lanjut ini. Oke, mungkin yang di depan? Ayo, coba yuk. Boleh? Oke, silakan. Ayo Rafa, Rafa ya? Oke, silakan. Ayo. Oke. Apa yang kamu sampaikan kepada teman dan apa yang disampaikan temanmu kepadamu? Ingat? Boleh pakai. Saya menyampaikan ke teman bahwa saya sedikit ngantuk gara-gara bangun pagi tadi. Terus dia sampaikan ke saya, dia excited buat first day of school. Wow, kasih tepuk tangan dong. Itu benar atau? Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Yuk, kita kasih one. Oke. Okay. Esensi dari ice breaking ini apa? Bukan untuk belajar berbohong ya. Bukan untuk belajar berbohong kepada teman, bukan. Tapi kita mau mengenal teman kita. Mungkin ini adalah teman baru atau teman lama, tapi kita mau mengenal teman kita begitu. Oke, tadi ada yang bilang excited untuk first day of school. Ada yang merasa sama begitu? Boleh angkat jempolnya? Ada yang excited dengan first day of school? Wah, ternyata cuma sedikit, yang lainnya enggak excited nih. Yang lainnya mana? Oke, kayaknya perlu nih untuk lebih semangat lagi ya. Kalau begitu Ibu Yuni mau tanya deh. Ada yang tahu topik struk topik untuk sesi kedua ini? Oh, udah ada ya. Oke, kalau begitu dah. Kalau begitu pembicaranya. Ada yang tahu pembicaranya siapa? Boleh maju. Sepertinya sudah kenal dengan pembicaranya. Orang. Oke. Pembicara kita tentang struktur kurikulum dan penilaian adalah Ibu. Ibu? Ibu siapa? Ibu Senin? Ibu Agnes Jumanta Gulo. Siapa beliau? Ada yang tahu? Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hans. Siapa beliau? Ada yang tahu? Wah, perlu perkenalan lebih banyak sepertinya ya. Oke, jadi Ibu Agnes adalah sisi titi untuk senior school begitu. Nah, supaya kita lebih kenal lagi dengan Ibu Agnes, saya persilahkan kepada Ibu Agnes untuk memperkenalkan diri supaya anak-anak ini lebih kenal dengan Ibu dan melanjutkan untuk sesi. Cek. Ada yang kasih saya Ovaltine ya? Terima kasih ya. Sponsor. Eits. Baik, terima kasih Ibu Yuni untuk pembukaannya. Ada yang tidak kenal saya ternyata ya. Tidak apa-apa. Nanti sembari hari lepas hari kita akan semakin kenal ya. Mungkin saya revisi sedikit tadi penyebutan nama saya. Saya selalu memperhatikan bagian ini karena nama saya ini penuh dengan makna. Jadi penyebutan nama saya adalah Agnes Jumarta Gule, bukan Gulo ya, karena itu adalah marga saya gitu. Kalau di Manado ada marga-marganya kan ya. Ya, jadi di tempat saya juga ada marganya. Oke.
Ya, sesi hari ini adalah kurikulum dan penilaian. Struktur kurikulum dan penilaian. Wah, kurikulum itu apa, Bu? Baru dengar. Mungkin kalau penilaian, kalian bisa lebih familiar ya. Benar nggak? Kalau yang dari SD dulu, pasti dong kalau belajar ada penilaiannya. Benar ya? Biasanya kalau penilaian itu apa aja sih? Ada tes. Waktu kelas 6 ada ikut ujian sekolah ya. Ujian sekolah, itu penilaian lah, Bu. Apalagi kalau dari SMP, penilaian udah tahu lah ya. Contohnya apa? Tadi ngangguk-ngangguk. Tes tertulis tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin, ujian praktik ya kan. Nah, di pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kurikulum dan penilaian untuk tahun ajaran 2022-2023 di sekolah kita ya. Anak-anak yang ada di kelas, semoga internetnya lancar jadi bisa mendapatkan informasi ini secara utuh ya. Yang di chapel juga silakan memperhatikan. Ibu Yuni boleh next slide. Jadi sebelum sesi, ya, saya ingin memberitahu bahwa kamu perlu mempersiapkan tiga hal berikut ini. Yang pertama adalah, ya, diri kamu, ya, seluruh diri, mata, telinga, ingatan ya, dipersiapkan sehingga sesi ini bisa berjalan dengan lancar dan terlebih kamu mendapatkan informasi yang akan sangat berguna untuk kamu menjalani pembelajaran di sekolah ya. Kemudian ibu juga meminta kamu untuk menyediakan pulpen dan notebook atau ini maksudnya yang bisa ditulis ya, yang ditulis buku. Nanti di tengah-tengah sesi, ibu ada minta kamu menulis sesuatu. Dan nanti di terakhir, di waktu sesi ibu terakhir, ibu akan minta kamu mengerjakan sebuah dokumen. Tadi HRT kamu sempat mendata siapa yang bawa laptop dan gak bawa laptop. Nanti yang bawa laptop atau tab, kamu bisa mengerjakannya melalui device kamu. Tapi kalau yang gak bawa, ibu sudah sediakan print out ya. Tadi HRT juga sudah bagi. Okay, sudah siap dengan sesinya? Oke, coba tepuk temannya, tapi tepuknya pelan-pelan. Ya, ayo bersiap. Oke, sip. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai sesinya. Untuk memulainya, ibu mau mengajak kalian dulu untuk bernostalgia. Kelas 7 tahu nggak arti nostalgia apa? Apa? Mengingat masa lalu, wis, keren. Betul ya, mengingat masa lalu. Tetapi masa lalu yang mau ibu ajak kita ingat adalah masa lalu yang mungkin masih dekat-dekat ya. Siapa yang bulan Juni ke Juli liburan? Angkat tangannya. Yang di kelas, siapa yang bulan Juni ke Juli liburan, pergi liburan? Merasakan liburan deh. Gak ada ya? Masa gak ada? Boleh dong angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang di kelas, siapa yang liburan? Oke, ini ibu penasaran yang gak angkat tangan ini, kenapa nih gak liburan? Berarti selama Juni ke Juli, sekolah ya? Oh bukan, bukan. Oh di rumah tapi libur kan judulnya? Iya kan? Tapi gak kemana-mana Bu. Ya... Tapi ibu percaya kamu ada waktu-waktu berkualitas sama keluarga ya. Kalau yang kelas 10, ada yang di rumah aja? Iya ya, wih lantang banget suaranya. Ya Bu, duh saya di rumah aja Bu, gak kemana-mana. Oke, nah yang di kelas, HRT bisa lihat siapa anak-anak yang liburan dan yang mungkin di rumah aja ya. Oke, sekarang yang sudah pergi liburan. Coba kamu boleh dong share ke teman samping kiri kanan. Kamu liburan kemana? Naik apa? Ngapain aja liburannya? Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Liburannya kemana? Ngapain? Naik apa?
Ibu mau ngintip dulu. mau dengaran. Oke, Ibu sudah kasih hand signal. Terima kasih. Ya, baik. Semoga yang di kelas juga udah selesai sharingnya ya. Tadi Ibu ke sebelah kanan, banyak kan yang di rumah. Kalau sebelah kiri ada juga satu orang yang pergi jalan-jalan ya. Nah, karena kamu sudah sharing ke teman-teman, coba sekarang eyes on me please. Ya, kalau Ibu Agnes bilang eyes on me please, kamu bisa jawab eyes on you, Bu Agnes, gitu ya. Oke, next slide, Bu. Nah, Ibu akan mau cerita juga nih. Berhubung bulan Juni dan Juli kemarin, Ibu nggak kemana-mana, tapi judulnya liburan. Ibu liburannya di tempat tinggal. Nah, Ibu mau bernostalgia dengan beberapa tempat yang pernah Ibu kunjungi ketika Ibu liburan. Ada yang pernah ke Gedung Sate? Ada yang tahu Gedung Sate di mana? Bukan Gedung Rage ya. Gedung Sate. Ada yang tahu? Yes, Bandung. Namanya siapa, Nak? Kenneth. Terima kasih Kenneth ya. Ya, Gedung Sate ada di Bandung. Jadi waktu tahun 2018, kamu kelas berapa tahun itu? Ibu pergi ke Bandung. Main-main ke Gedung Sate. Bu, kenapa namanya Gedung Sate? Jadi kalau kamu ke Gedung Sate, di atapnya itu ada sate. Iya. Jadi atap, terus di atasnya ada sate gitu. Main-mainlah ke Bandung ya. Terus, tahun itu juga Ibu pergi ke, nah, yang itu kemana tuh? Yang Ibu... Candi, candi apa tuh namanya? Candi Borobudur. Di mana letak Candi Borobudur? Di mana? Di Borobudur ya? Tentu saja di Borobudur. Ada di mana? Di Jogja ya, di Jogja. Nah, lalu selanjutnya di sebelah itu sebelah berapa ya? Sebelah kiri ya. Ada yang tahu tempatnya di mana? Camp James. Ada yang pernah ke sana? Di Camp James. Yang ada di mana itu namanya ya? Tempatnya Tondano ya, bukan ya? Di mana, Nak? Oh, di Tomohon, iya, di arah-arah sana. Jadi Ibu pernah ke sana ya, main-main. Itu bendera Amerika tapi bukan ke Amerika. Nah, di sebelah ini, sebelah bawahnya yang lampu-lampu. Itu di mana? Ya. Rumah Alam. Hampir saja benar karena mirip-mirip. Di mana? Ayo. Betul, namanya siapa, Nak? Soliel. Suriel. Oke, terima kasih, Nak, ya. Terima kasih. Jadi benar ya, ini adalah di Danau Linau. Nah, Ibu jalan-jalan. Terakhir, pasti tahu dong itu di mana? Benteng Moraya, ya, kebanggaan kalian loh ini, tempat-tempat ini ya, kebanggaan Ibu juga. Nah, Ibu sangat menikmati waktu-waktu ketika liburan. Pasti kalian juga ya menikmati waktu liburan. Ibu belajar banyak di setiap perjalanan Ibu menuju ke tempat-tempat tersebut, dan ketika tiba di sana, Ibu merasa bahagia sekali, ya. Nah, Bu, apa hubungannya dengan kurikulum? Ini kita lagi sharing liburan ya. Nah, apa yang mau Ibu sampaikan terkait ini? Bu Yuni boleh next slide? Ada yang bisa menghubungkan cerita liburan dengan topik kita?
Oke, sekarang Ibu minta perhatiannya. Nah, anak-anak, pada saat kita liburan, ada satu hal yang tidak mungkin tidak kita lakukan, yaitu perjalanan. Ya, perjalanan. Ketika kita bertanya tentang kurikulum, ini juga berkaitan dengan yang namanya perjalanan. Oke? Nah, secara sederhananya, Bu Yuni, boleh next slide. Ketika kamu ditanyakan tentang kurikulum, maka kamu bisa menjawab dengan satu kata ini, yaitu sarana. Ya, sarana itu apa? Kalau misalnya kita cari di KBBI, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana itu juga bisa disebut sebagai media, ya, media atau misalnya upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, nah, sekarang mungkin kamu bertanya, lalu Bu, apa signifikansinya saya tahu tentang kurikulum di sekolah ketika saya bersekolah? Ini akan berkaitan tentang perjalanan kamu sebagai murid di SDH dalam proses belajar. Oke, nah, next slide, Bu. Oke, ketika kita berbicara tentang perjalanan, tadi kan kurikulum itu adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, maka ada satu hal yang tidak bisa dilupakan dari bagian kurikulum, yaitu tentang tujuan. Contoh, tadi Ibu mau ke Gedung Sate misalnya. Ketika Ibu melakukan perjalanan, tentu dari awal Ibu sudah menentukan tujuan Ibu adalah pergi ke Gedung Sate, sehingga Ibu sudah menentukan rute apa yang akan saya lewati. Kapan saya menggunakan transportasi darat atau transportasi udara, pesawat misalnya seperti itu. Ya, saya sudah menentukan dari awal tujuan saya kemana. Oke, nah, mungkin tadi Pak Heinz juga sudah bertanya kepada kamu dari awal, apa tujuan kamu bersekolah di SDHV? Coba, kalau kamu sudah punya jawaban di dalam hati, coba kedipkan matamu. Apa tujuan saya bersekolah di SDHV? Nah, bagian ini nanti akan kamu pikirkan juga di akhir sesi ya. Nah, anak-anak, ketika kita berbicara tentang kurikulum di sekolah kita, maka Ibu akan mengajak kita semua untuk melihat terlebih dahulu ada satu bagian yang penting yang kita perlu ketahui tentang kurikulum kita. Bu Yuni, boleh next slide. Mari kita baca secara bersama-sama, yang di kelas juga silakan baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kurikulum kita mempresentasikan dan merefleksikan seluruh kisah Allah di dalam setiap mata pelajaran. Oke. Mengapa ini menjadi penting? Karena anak-anak, setiap kamu punya tujuan kamu masing-masing bersekolah. Tetapi pada saat kamu berada di dalam komunitas SDHV, kita perlu punya satu tujuan besar yang sama di dalam proses pembelajaran. Dan inilah, poin inilah yang perlu kamu punya. Ya. Nah, apa implikasinya ketika kita sudah ketahui tentang ini? Ketika kurikulum kita mempresentasikan dan merefleksikan seluruh kisah Allah di dalam setiap mata pelajaran, maka hal tersebut akan, pertama, membawa kamu sebagai murid dan juga guru-guru yang mengajar kepada rasa kagum akan Allah yang begitu besar memelihara kita dari setiap mata pelajaran yang kamu pelajari. Contoh, nanti di SMP kelas 7 dan lanjut di SMA, kamu akan mempelajari satu topik dari biologi atau IPA misalnya.
ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Mungkin saya ada sediakan slide-nya ya Bu Yuni, boleh di next slide. Ada yang tahu jaring-jaring makanan itu apa? Ya, gimana nak? Jadi ada satu jaring ya, atau chain, rantai makanan gitu ya, rantai makanan. Jadi ada misalnya yang paling atas misalnya rumput dimakan sama belalang, lalu belalangnya dimakan sama katak, ular makan katak gitu ya, elang makan ular, lalu nanti dia mati misalnya, lalu dia mengurai gitu ya, jamur gitu. Nah nanti biologi kamu akan mempelajarinya lebih dalam. Nah intinya ini adalah satu proses makan dan dimakan. Serem enggak? Kalau kita bayangin binatang-binatang dan tumbuhan yang ada di situ tuh kayak hidupnya tuh hanya untuk dimakan oleh binatang yang lebih besar dari dia gitu. Nah tetapi anak-anak, ketika kurikulum kita tadi mempresentasikan dan merefleksikan tentang kisah Allah, maka sebenarnya hal ini ingin mengajak kamu tentang rantai makanan ini adalah satu bukti betapa Allah memelihara kehidupan yang Ia ciptakan. Dari apa, Bu? Dia provide. Tuhan menyediakan. Tuhan memelihara keseimbangan alam yang kita tinggali. Coba bayangkan kalau misalnya salah satu dari rantai makanan ini hilang. Keseimbangan kita akan terganggu. Bayangkan semua binatang di sini adalah katak. Enggak ada ular. Bayangkan semuanya elang. Enggak ada belalang misalnya seperti itu. Nah, intinya saya sedang tidak mengajari tentang ini, tapi intinya adalah ketika kamu mempelajari satu topik, ini membawa kita terhadap rasa kagum, membawa kita kepada rasa kagum kepada kisah Allah dalam hidup kita. Nah yang kedua, ketika kita melihat kurikulum ini mempresentasikan dan merefleksikan kisah Allah, Bu boleh slide sebelumnya. Ini akan membawa kamu untuk menemukan dan meresponi tentang panggilan, ya, tentang panggilan Allah dalam hidup kamu.
cepat berlalu, nak. Nanti tiba-tiba saja kamu sudah kelas 12 dan lulus. Dan kamu bingung, aduh saya mau kemana ini? Tujuan saya apa? Apalagi kelas 10, sudah SMA, ya. Nah, anak-anak, dari semuanya itu, ketika kita mengingat tentang kurikulum, maka kurikulum ini akan menolong kita untuk mengetahui apa maksud Allah dalam hidup kamu, mengenal bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa, tetapi sekaligus kita juga bersuka cita karena Allah sudah menebus kita. Ya, nah, oleh karena itu anak-anak, jadi apa sebenarnya Bu tujuan kurikulum kita ini? Bu, boleh next slide yang warna kuning? Ya. Tidak ada tujuan kurikulum yang Ibu Agnes bikin sendiri. Ini tujuan kita, nak, sama-sama. Sudah tahu ini tadi di sesi Pak Hines ya? Tadi di sesi Pak Hines ada yang bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Coba kita baca sama-sama yang versi bahasa Indonesianya. Satu, dua, tiga. Thank you. Ya, inilah tujuan kita. Inilah misi kita. Ketika kamu belajar, yang ada di dalam pikiran kamu bukan hanya tentang memuaskan rasa ingin tahu kamu tentang sebuah pelajaran, bukan hanya untuk memuaskan misalnya membanggakan orang tua, tetapi lebih daripada itu. Sebagai murid Kristus, kita punya satu panggilan untuk menyatakan keutamaan Kristus di dalam setiap pembelajaran yang kamu alami. Terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam dia melalui pembelajaran yang kamu alami dalam kelas. Aduh Bu, berat banget Bu, saya gak ngerti artinya keutamaan Kristus, saya juga gak ngerti artinya itu holistis itu apa. Menebus segala sesuatu itu gimana caranya Bu? Besar banget Bu yang saya pikirkan, saya masih kelas 7 Bu. Nah, Ibu akan masuk ke satu hal yang akan kamu alami sendiri di kelas ketika belajar. Next slide Bu, ini dia. Nah, anak-anak, ketika nanti kamu belajar, kamu akan familiar dengan kosakata yang Ibu tampilkan. Kalau kamu catat, silakan dicatat ya. Ada satu yang disebut TKWKA. Ibu, apa itu TKWKA? Ada yang tahu? Nah, lulusan SMP SDH masa enggak tahu sih. Apa itu TKWKA? Yes, Marvel ya namanya. Bukan. Tadi angkat tangan gini, enggak ya? Oh, enggak, oke. Okay. Kalau bahasa Inggrisnya BCWT. Biblical, oh, langsung, oh kalau yang SD BCWT Bu, aduh saya tahu kalau BCWT. Ya, BCWT kepanjangannya apa? Biblical Christian Worldview, ya. Nah, bahasa Indonesianya tema kontekstual Kristen, wawasan Kristen Alkitabiah. Ya, itu tentang apa Bu? Itu adalah tema besar dari pembelajaran kamu. Dan di SDHHV ada satu tema besar yang memayungi pembelajaran itu sehingga pembelajarannya itu enggak ke kiri, enggak ke kanan, tapi di bawah satu tema itu. Ya, salah satu tema besar dari BCWT, ada yang ingat? History. Bisa. Satu tema. Ada lagi? Wonderfully made. Kita dibentuk dengan begitu wonderful ya oleh Allah. Yes. Kenapa nak? Faith in Christ, ya itu visi kita ya, faith in Christ, good. Nah, tema-tema ini akan membawa kamu juga ke itu, essential question dan enduring understanding. Anak-anak nanti setelah sesi ini, ketika ada EQ dan EU dalam pembelajaran, Ibu harapkan tidak ada yang bingung ya. Oke, EQ dan EU ini akan menjadi satu alur ya atau panduan dalam proses pembelajaran ke depannya.
Essential question adalah satu pertanyaan esensial yang harus kamu temukan jawabannya di dalam proses pembelajaran. Dan enduring understanding atau bahasa Indonesianya pemahaman sepanjang hayat adalah pemahaman yang perlu kamu dapatkan. Pemahaman yang perlu kamu dapatkan dari si pembelajaran di kelas yang terus kamu bawa di sepanjang hayat kamu. Berarti sepanjang hidup. Ketika nanti berefleksi atau refleksi di kelas, guru akan terus mengingatkan kamu tentang enduring understanding-nya. Lanjut, ada virtuous values. Ini apa, Bu? Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai karakter dan afektif yang akan diusahakan terbentuk dari kamu pada saat belajar di kelas. Nah, inilah kenapa kalau di SDH, ketika kamu mendapatkan nilai tes tertulis 100, tapi afektifnya C, itu akan dipertimbangkan. Ya, itu akan dipertimbangkan. Karena kenapa? Tadi balik lagi, kita pendidikan yang holistis. Ya, penilaian kita tidak hanya terkait tentang kognitif saja. Nah, selain daripada itu, ada juga itu. Itu apa, Bu? Ada yang pernah tahu atau pernah baca tentang hal ini? Ini adalah keterampilan abad 21. Seperti apa, Bu? Thinking skill. Hah, itu apa, Bu? Ya, misalnya kamu diminta untuk memecahkan sebuah masalah, gitu ya. Literasi. Nah, itu juga salah satu bagian dari keterampilan abad ke-21. Ya, keterampilan abad 21. Nah, setelah keterampilan abad 21, di dalam pembelajaran kamu juga akan terus didorong untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Makanya nanti jangan heran ketika di dalam pembelajaran guru-guru akan terus meminta kamu untuk mempelajari ini, itu, mengerjakan proyek ini dan itu untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, Ibu bocorin dikit nih, di English dan juga di bahasa, kamu juga akan diminta untuk membaca. Karena itu menjadi salah satu keterampilan abad 21, yaitu keterampilan literasi. Terakhir, ada WLTA. Ada yang tahu WLTA kepanjangannya apa? Yes, Nak. Good job. Wisdom lead to action. Ya. Apa ini, Bu? Boleh next slide, Bu Yuni? Setelahnya, Bu. Ya. Wisdom lead to action ini adalah satu bagian dalam pembelajaran yang akan membawa kamu untuk bertindak. Ya, bertindak sesuatu di dalam tadi kan, kita mau berusaha untuk menebus segala sesuatu. Nah, salah satu wisdom lead to action diwujudkan di dalam mission service learning. Jadi anak-anak SDH pada saat selesai mempelajari satu unit atau satu tema tertentu akan dibawa untuk melakukan yang namanya mission service learning. Contohnya apa, Bu? Mission service learning. Dulu kayaknya yang di SD pernah kan bersih-bersih di Mega Mas ya, yang kawasan itu ya. Kalau yang kelas SMP dulu pernah apa? Pernah bersih-bersih juga ya. Selain itu apalagi tuh? Donasi, kita juga pernah donasi barusan kemarin ya. Itu adalah salah satu tindakan mission service learning. Nah, kesimpulannya adalah seluruh proses pembelajaran yang akan kamu alami di SDH adalah proses pembelajaran yang membawa kamu untuk mengenal dan mengetahui apa peran kamu sebagai manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Allah. Nah, sekarang Ibu mau ajak kamu untuk memikirkan bagian ini. Slide sebelumnya, Bu. Era Ibu, waktu Ibu jadi anak SMP dan anak SMA, hanya ada satu sumber belajar Ibu Agnes, yaitu guru. Dulu,
bukunya Bu Agnes itu enggak sebanyak kalian. Karena buku itu hanya dimiliki oleh guru dan anak-anak itu hanya dibagikan LKS, lembar kerja siswa. Jadi Ibu Agnes akan benar-benar bergantung kepada apa yang diberikan oleh guru. Itu ketika Ibu SMP ya, waktu SMA sudah lebih maju, sudah mulai ada laptop dan seterusnya. Tapi di era kamu sekarang, banyak sekali sumber belajar. Contohnya apa? YouTube, website, aplikasi, buku. Bukunya sekarang ada di mana-mana. Sekarang kamu lagi duduk, kalau kamu klik laptop, e-booknya ada. Apalagi media sosial, itu bisa jadi sumber belajar kamu. Nah, anak-anak, apa yang mau Ibu Agnes sampaikan di sini? Kalian harus terbuka dengan berbagai sumber belajar yang ada. Jangan hanya bergantung kepada guru. Jangan juga hanya bergantung kepada buku teks. Jangan juga hanya bergantung kepada satu sumber internet gitu ya. Tetapi apa? Silakan eksplorasi segala sumber belajar yang tersedia di zaman kamu sekarang. Tetapi apa Bu? Kamu perlu mempertimbangkan mana yang menjadi sumber belajar kamu. Karena kenapa? Anak-anak, sumber belajar yang kamu pilih untuk kamu belajar juga menentukan bagaimana kamu memandang pembelajaran tersebut dan bagaimana kamu akan belajar. Bu, gimana caranya, Bu? Diskusi dengan guru, diskusi dengan orang tua. Sharing knowledge dengan teman-teman satu kelas. Ya. Terlebih nanti ketika kita belajar di tahun ajaran ini, kalau tahun ajaran yang sebelumnya mungkin anak-anak SMP sudah mengalaminya bahwa kalian lebih banyak belajar di rumah secara hybrid. Tahun ajaran ini semua kita akan modenya belajar secara onsite. Oke, ini yang perlu kamu catat. Kita akan belajar secara onsite. Nah, pertanyaannya, ketika lagi belajar onsite, pilihan apa yang kamu ambil secara bertanggung jawab untuk dapat belajar? Nanti ada pendekatan sinkronus dan asinkronus. Pada saat sinkronus bersama guru, sikap seperti apa yang akan kamu lakukan untuk belajar? Apalagi ada remote learning, yaitu sesi secara asinkronus. Ini adalah waktu di mana guru-guru memberikan kamu kesempatan untuk belajar berdasarkan pace kamu masing-masing. Nah, sekarang ibu mau ajak kamu berpikir, pada saat sesi asinkronus, kira-kira sikap belajar seperti apa yang akan kamu pilih secara bertanggung jawab? Untuk apa tadi? Untuk tujuan belajar yang sudah kita punya. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran yang akan kamu terima di SDHV, proses pembelajaran itu semoga, ya, semoga kita berdoa terus. Kiranya Tuhan memimpin para guru dan juga anak-anak murid yang belajar untuk benar-benar merenungkan tema kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Heinz. Bu Yuni boleh ke slide yang 3 menit. Nah, Ibu akan berhenti untuk menjelaskan di saat ini. Sekarang kamu sudah punya pulpen dan punya buku tulis. Ibu meminta kamu untuk menuliskan, boleh next slide Bu? Untuk menuliskan hal menarik yang kamu dapatkan dari penjelasan Ibu.
Next slide lagi, Bu. Lagi, Bu. Setelahnya, Bu. Sorry. Slide 14. Ya, ini. Ibu kasih kamu 3 menit untuk menuliskan hal menarik. Bu, enggak ada hal menarik. Kalau enggak ada hal menarik, itu questioning banget ya. Nanti kalau enggak ada yang menarik, Ibu akan ulang sesinya lagi. Oke, tuliskan hal menarik. Satu, hal menarik buat kamu. Bu, maksa banget harus hal menarik, ya. Karena setiap slide tadi, Ibu, itu ada hal yang menarik. Tuliskan satu hal menarik yang kamu dapatkan dari penjelasan Ibu tentang kurikulum kita. Tiga menit ya. Anak-anak yang di kelas minta bantuan HRT-nya ya untuk melihat anak-anak untuk menulis bagian ini. Sudah jalan 1 menit, sisa 2 menit lagi. Cek. Oke. Rata-rata sudah menulis satu kalimat ya terkait hal menarik yang didapatkan dari penjelasan. Ada yang menarik karena yes, akhirnya onsite. Ada yang menuliskan menarik karena kita punya pendidikan yang holistis. Ada juga yang tertarik karena belajarnya bisa tentang chain ya tadi. Belajar tentang melihat rantai makanan itu melihat bahwa Tuhan pelihara hidup. Terima kasih anak-anak untuk hal yang sudah dituliskan. Oke, sekarang Ibu akan masuk ke bagian penilaian, ya. Nah, bagian ini akan banyak hal yang akan kamu catat harusnya, ya. Tadi sudah konsep-konsepnya, sekarang kita masuk ke bagaimana penilaian SDAHV di tahun ajaran ini. Oke, baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa sekolah SDA Holland Village punya satu kepercayaan bahwa pendidikan yang dibawa adalah pendidikan yang holistik. Artinya, next slide Bu, ranah penilaian kita itu ada 3, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif itu berupa apa Bu? Pengetahuan kamu. Ya. Psikomotor tentang keterampilan, afektif tentang sikap. Sehingga pada saat melakukan penilaian, guru-guru akan melakukan 3 penilaian ini. Jadi tidak hanya tentang tes tertulis saja, lalu kamu dapat 100. Tidak, tapi kamu juga akan dinilai dari hal keterampilan. Keterampilan itu dalam hal apa, Bu? Presentasi misalnya. Itu satu keterampilan yang perlu kamu punya. Keterampilan apa lagi Bu? Misalnya belajar matematika, kelas 7 belajar matematika. Kalau dulu keterampilan menghafalnya ya, rumus-rumus, sekarang kalau keterampilan sudah naik SMP, gimana cara mengidentifikasi? Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Wah itu udah berat ya. Ya intinya ketika kamu belajar dan melakukan penilaian, tidak hanya tentang apa yang sudah kamu hafalkan, lalu
taruh di jawaban enggak, tapi kamu akan dinilai juga dalam hal psikomotor keterampilan kamu. Dan juga ya secara afektif. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kamu dapat nilai 100 di kognitif tapi afektifnya C, Ibu langsung state aja ya, kamu akan dipertimbangkan untuk tidak naik kelas. Atau sebaliknya, afektif kamu A, tapi kognitifnya di bawah KKM. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ya. Oke, lanjut. Ini tentang area penilaian. Nah, sekarang Ibu juga akan masuk ke area ini, jenis penilaian kita di SDHV. Ada tiga, formatif, ada refleksi, dan sumatif. Formatif adalah kalau ini bahasa kepercayaan kita ya, belief kita, bahwa assessment itu adalah for learning. Makanya ada formatif. Formatif itu ada form, ada kata form, itu membentuk. Sehingga, langsung next slide aja Bu, kalau formatif ini akan dilakukan di sepanjang proses pembelajaran. Ya, yang udah di HV pasti sudah familiar dengan ini. Bentuknya apa Bu? Berupa latihan, misalnya kalau matematika latihan-latihan soal, kalau fisika mungkin ada praktik kecil-kecilan di sepanjang unit. Bisa juga misalnya nanti ketika sumatif kamu diminta untuk menulis esai, formatifnya adalah kerangka tugas kamu tersebut atau draft project kamu. Itu yang disebut dengan formatif. Ya. Nah, formatif ini dinilai enggak, Bu? Tentu saja dinilai ya, masuk ke dalam penilaian formatif-formatifnya. Nah, setelah formatif ada juga yang disebut dengan refleksi. Refleksi ini adalah satu bentuk assessment yang kita percaya bahwa assessment itu as learning, sebagai pembelajaran. Ya, di sepanjang proses pembelajaran ada waktu ketika guru meminta kamu untuk berefleksi. Refleksi ini bisa berupa ditulis dalam catatan atau jurnal harian, jurnal refleksi, bisa juga berupa diskusi atau ngobrol dengan guru. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu assessment atau penilaian yang dilakukan guru berhubungan dengan refleksi. Bu, harus ya melakukan refleksi? Ya, ini satu bagian yang tidak boleh tidak ada di dalam proses pembelajaran kita. Contoh, Ibu bawa kita kembali ke perjalanan Ibu misalnya liburan. Tahu enggak nak, ketika kita melakukan perjalanan liburan, sebenarnya dari awal kita sudah melakukan refleksi. Contoh, ketika Ibu mau ke Benteng Moraya. Saat Ibu menentukan Ibu mau ke Benteng Moraya saja, itu sudah menjadi satu tindakan Ibu merefleksikan dengan cara memutuskan Ibu akan ke Benteng Moraya. Kenapa enggak ke tempat yang lain? Karena ingin ke Benteng Moraya. Kemudian Ibu memilih barang apa yang akan Ibu bawa, barang yang enggak perlu dibawa. Ibu akan memilih, Ibu mau naik mobil, atau mau naik motor, atau mau naik bus misalnya. Itu tindakan-tindakan reflektif loh nak. Karena kenapa? Kita berpikir, apa yang perlu, enggak perlu. Apa yang berguna, enggak berguna. Apa yang bermanfaat untuk perjalanan saya dan enggak. Sama, kamu juga. Bahkan detik ini kamu sedang bereflektif nih. Apa yang mau saya catat, yang perlu untuk saya nanti? Apa yang perlu saya catat? Di dalam perjalanan liburan misalnya, ketika Ibu jalan ke Benteng Moraya, ada pembelajaran yang Ibu bawa. Misalnya Ibu melihat pemandangan Danau Tondano, wah cantik sekali ya. Itu membawa Ibu untuk belajar, melihat bahwa ada satu kata sifat yang perlu Ibu renungkan, yaitu indah. Atau ketika kita tiba di tempat itu, ada satu kejadian yang tidak mengenakan. Ibu bisa merefleksikan, apa yang salah ya? Tadi sepertinya saya salah memilih transportasi deh. Nanti lain kali saat saya ke Benteng Moraya lagi, saya tidak akan menggunakan transportasi ini.
Misalnya rute yang ibu jalani untuk ke Benteng Moraya salah. Nanti lain kali ketika ibu ke Benteng Moraya lagi, ibu gak akan lagi lewat rute itu. Itu tindakan reflektif. Sama ya, ketika kamu belajar nanti, tindakan reflektif seperti itu juga perlu kamu kembangkan ya sebagai murid SDHV. Terakhir, jenis sumatif. Sumatif ini dipercaya, kita percaya sebagai assessment of learning. Sumatif akan dilakukan di akhir unit pembelajaran. Jadi tidak hanya di akhir semester. Kalau di sekolah lain mungkin punya UTS, ujian tengah semester, sama ujian akhir. Jadi semua di akhir. Kita enggak, di unit, akhir unit, guru bisa melakukan sumatif. Nah, contoh-contoh sumatif yang biasanya dilakukan, ada tes tertulis, project, presentasi, laporan observasi mungkin, melakukan wawancara, melakukan penelitian atau karya ilmiah, menulis esai, kalau SMP mungkin diminta menulis teks narasi, menulis teks imajinasi. Nah, itu proyek-proyek sumatif yang akan kamu terima dari guru-guru. Dan banyak lagi ya proyek-proyek sumatif yang akan dilakukan di kelas-kelas. Nah, setiap jenis-jenis penilaian ini, bisa dilakukan secara individu dan juga per kelompok. Ya, nanti guru-guru yang akan membagi kepada kamu. Nah, selanjutnya Bu Yuni, untuk menilai, untuk melakukan penilaian, SDHV menggunakan rubrik. Nah, ini adalah rubrik tes tertulis. Jadi kalau tes tertulis juga kita pakai rubrik ya nak. Jadi misalnya ada satu soal, 1 + 1 = 2. Yeay, dapat 100. Enggak, kita harus tetap masuk ke rubrik. Jadi ini rubrik untuk tes tertulis. Rubrik sebelahnya ini rubrik tahun lalu ya. Rubrik nulis esai. Nah, apa tugas kamu sebagai murid pada saat guru membagikan rubrik? Dibaca. Supaya kamu tahu sumatifnya ngapain, formatifnya ngapain, refleksinya ngapain. Ya, jangan disimpan sebagai barang antik rubriknya. Ya. Nah, segala skor nilai kamu akan berdasarkan rubrik yang sudah dibuat oleh guru. Jadi tidak akan ada lagi misalnya siswa A dibandingkan nilainya dengan siswa B atau gurunya kasih nilai karena suka dan tidak suka. Enggak ya. Setiap nilai yang kamu dapat berdasarkan rubrik yang sudah dibuat. Nah, sebagai siswa yang aktif, kamu juga perlu meminta feedback dari guru. Ya? Tanya ke gurunya, "Bu, saya sudah ngerjain sumatif ini. Gimana, Bu?" Nah, saya rasa guru-guru tidak akan keberatan ya ketika kamu menanyakan itu. Karena feedback itu juga kamu perlu punya ya dari guru untuk meningkatkan pembelajaran kamu selanjutnya. Oke. Selanjutnya, KKM. Nah, untuk SMP KKM kita 73, untuk SMA KKM kita 75. Semua pembelajaran akan menggunakan KKM ini. Silakan dicatat supaya tidak lupa. Ibu, bagaimana jika misalnya saya tidak lulus KKM? Apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, sudah ada yang teriak remedial. Oke, Bu, boleh next slide. Ya, karena kita percaya bahwa pembelajaran ini adalah proses buat kamu, jadi ada satu pendekatan yang dilakukan ketika kamu tidak lulus KKM yaitu remedial. Nah, ada satu hal yang perlu kamu selalu ingat ketika ada remedial atau ketika nanti misalnya kamu harus remedial, terpaksa remedial. Ingat bahwa remedial ini adalah hak istimewa kamu, privilege ya buat kamu, bukan sebagai satu hal yang, "Bu, saya siswa SDH ya Bu, pokoknya saya mau remedial." Gak gitu caranya dapat remedial. Ini adalah satu hak istimewa kamu, sehingga semangat kamu ketika kamu remedial adalah, "Saya mau Bu, saya mau memperbaiki. Ya saya tahu saya salah Bu di sini,
saya belum belajar maksimal. Jadi saya sepertinya butuh remedial, Bu. Gitu ya. Kamu bisa remedial ketika kamu enggak mencapai KKM, ini akan diinformasikan kepada kamu dan juga orang tua kamu. Ya. Kemudian satu hal yang Ibu kasih merah di situ ya. Remedial untuk tahun ajaran 2022-2023 hanya diperbolehkan pada semester berjalan. Jadi ketika kuartal 1, kuartal 2 kamu ada remedial, selesaikan di kuartal itu. Tidak diizinkan untuk kamu menunggak nilai untuk semester berikutnya. Jadi tuntaskan semuanya di semester tersebut. Ya? Oke. Sampai di sini dulu sebelum slide terakhir. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau yang di kelas ada mau bertanya, pertanyaannya kirim ke HRT, nanti HRT bisa kirimkan ke saya. Mungkin yang di chapel dulu nih, ada yang mau bertanya? Jika tidak, Ibu lanjutkan di slide terakhir Ibu. Oke, slide terakhir. Segala proses pembelajaran kamu di SDHV tentunya akan dilaporkan dalam bentuk buku rapor. Ada empat cara kita untuk melaporkan hasil belajar. Yang pertama di kuartal 1, akan ada PSTC, jadi rapor kamu berbentuk narasi dan nanti ada nilainya juga. Orang tua kamu akan datang ke sekolah untuk pertemuan bersama guru dan juga kamu tentunya di sebelah, ya. Akan dijelaskan pertumbuhan kamu dan hal yang perlu ditingkatkan. Untuk kuartal 2, ini dilakukan Desember, ini kamu akan mengambil nilai semester kamu sendiri, ya. HRT akan membagikannya ke kamu. Kuartal 3 ada yang disebut dengan SLC, Students Led Conference, di mana kamu yang akan memimpin orang tua kamu untuk melihat hasil belajar kamu selama 3 kuartal sebelumnya. Oke, nah itu ada contohnya tuh gambar yang tahun berapa ya, itu Ibu lupa tahunnya. Jadi guru, HRT sudah tidak lagi ngobrol sama orang tua kamu, iya si A ini gini, enggak. Kamu yang akan menuntun orang tua kamu untuk melihat hasil belajar kamu. Nah, tugas kamu pada saat SLC kuartal 3 ini adalah membuat portofolio. Nah, portofolio ini isinya apa aja, Bu? Portofolio akan kamu sediakan isinya sejak kuartal 1 ini. Nah, HRT kamu akan menjelaskan ke kamu apa aja yang perlu kamu kumpulkan untuk portfolio kamu. Hasil belajar, refleksi, dan seterusnya. Kamu bisa catat supaya nanti ketika ketemu HRT, tanya ke HRT-nya, Bu, apa yang perlu saya siapkan untuk portfolio? Nah, supaya nanti di kuartal 3 kamu nggak kewalahan, nyari-nyari lagi bahan-bahannya. Terakhir, nilai semester 2 di kuartal 4 nanti pada saat Juni tahun 2023, kamu akan mendapatkan rapor kembali dan kamu sendiri yang akan mengambilnya ya bersama dengan HRT. Oke? Nah, demikian untuk penjelasan tentang kurikulum dan penilaian yang akan kamu alami selama di SDHV, di SMP, dan SMA. Ibu kasih kesempatan satu, ada yang mau bertanya? Tidak? Baik. Jika tidak ada, maka next slide, Bu. Jadi, saya sudah membagikan satu dokumen untuk kamu, ya. Ini adalah learning goals kamu. Kamu kan sudah tahu nih, pembelajaran di HV gimana? Penilaiannya bagaimana? Maka, sangat penting untuk kamu secara pribadi menentukan tujuan kamu belajar itu apa. Nah, silakan dikerjakan dokumennya. Bagi kamu yang punya laptop dan tab, silakan buka laptop dan tabnya, akses di tautan yang mungkin HRT kamu sudah bagi. Ya. Nah, bagi yang enggak ngerjain pakai laptop, kerjakan di dokumen yang sudah Ibu berikan. Kalau kamu butuh bantuan, Bu, saya bingung pembelajaran learning goal saya apa? Kamu bisa datang ke HRT tanya, Bu, kira-kira tuh saya learning goals-nya apa ya, Bu? Jangan sungkan untuk nanya ke HRT. Ya, HRT akan bisa membantu. Ketika selesai, bagi yang dokumen hard copy, kamu silakan submit, kumpulkan ke HRT. Bagi yang ngerjain pakai komputer, silakan kirimkan. Bisa melalui Teams kepada HRT atau email juga bisa, ya. Atau mungkin kamu bisa
taruh di drive kamu, lalu kamu kirimkan ke HRT tautannya jika Teams-nya mungkin belum bisa berfungsi. Ya. Intinya adalah di sesi ini dokumen yang udah selesai dikirim ke HRT, dikumpul ke HRT. Tetapi dokumennya nanti akan dikembalikan ke kamu. Kamu yang akan simpan learning goals kamu. HRT akan balikin ke kamu, ya. Kamu tempelin di kamar misalnya di meja belajar. Supaya kamu terus ingat apa tujuan saya belajar. Ya. Semoga yang di kelas tidak ada kendala. Kalau ada kendala nanti Bapak Ibu HRT bisa chat yang di chapel. Ada kendala? Tidak? Oke, kita punya waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti 1 menit akhir Ibu akan tutup dan kita akan doa sama-sama. Oke, 20 menit dari sekarang. 19 menit lah ya, 19 menit.
Thank you.
cek. Oke, sip. Terima kasih Pak Luther. Baik anak-anak, Ibu lihat di sini hampir 99% sudah selesai ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah kamu gunakan untuk memikirkan learning goals kamu di semester ini. Ibu berdoa kiranya itu bisa terwujud. Ada amin? Amin. Oke, mungkin yang ada di kelas juga udah kalau sudah selesai, silakan kamu kumpulkan ke HRT kamu yang hard copy. Kalau yang soft copy boleh kamu kirimkan melalui Teams, boleh melalui email juga boleh ya. Silakan nanti bisa berkoordinasi dengan HRT masing-masing. Ya. Yang di kelas semoga sudah selesai. Jempolnya mana? Oke, yang di chapel sudah begini ya. Baik. Anak-anak sekalian, waktu kita sudah selesai untuk sesi kedua. Ibu berdoa kiranya proses pembelajaran kamu di tahun ajaran ini diberkati oleh Tuhan ya. Kita akan mengakhiri sesi ini di dalam doa. Ibu akan pimpin di dalam doa. Nanti setelah ini Ibu akan kembalikan kepada Ibu Yuni ya. Oke, anak-anak, Bapak Ibu yang ada di kelas juga ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap doa yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk sesi 1,5 jam kami boleh merenungkan dan mengetahui informasi terkait kurikulum serta penilaian yang akan dialami oleh anak-anakmu kelas 7 dan kelas 10 yang baru bergabung di kelas yang baru ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan ya Tuhan di tahun ajaran ini. Anak-anakmu di saat tadi telah menuliskan setiap tujuan belajar mereka di HV. Mereka juga sudah menuliskan setiap hal doa mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan melihat anak-anakmu ini ya Tuhan, di dalam seluruh rangkaian pembelajaran yang akan mereka alami. Hambamu berdoa masa depan anak-anak ini adalah baik di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami menyerahkan waktu setelah ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan istirahat makan siang. Kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Oke. Ya, jadi karena kita sudah menyelesaikan sesi kedua ini, gimana nih? Sudah semakin siap mengikuti semester ini, kuarter 1? Siap? 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 Siapnya lemes banget. Siap nggak? Siap! Wah, udah sangat siap. Bu Agnes semakin senang nih lihatnya anak-anaknya sudah semakin siap. Oke, jadi setelah ini boleh makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Nanti jam 1 ada sesi Shalom Community. Boleh lanjut ke sesi selanjutnya nanti ya. Oke. Mungkin boleh langsung makan siang. Yang bawa bekal boleh ambil bekalnya buat makan siang. Oke. Selamat makan. Thank you.